Okay.
Mengingatkan kepada para peserta webinar untuk mendaftar kembali di Google Form yang telah dibagikan di kolom chat atau kolom komentar YouTube, karena nama-nama yang mendaftar akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize 76. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video-video berikutnya yang sudah dipersiapkan dari Sekolah Kusuma Bangsa. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hari 912 bulan 76 tahun.
Indonesia telah dikecup oleh kebahagiaan hangat sebagai suatu negara yang merdeka. Di ujung arah mata angin garis ekuator tenggara, penjajahan sudah tak lagi menjadi sekelumit titik sedih yang bermuara. Namun, terkadang aku kecewa. Hari demi hari, negeri ini semakin meneteskan air mata dikhianati. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air hilang bersama debu yang ditiupkan. Seolah-olah semua lupa atas semua tetes darah yang jatuh demi memandangkan impian di antara pilar-pilar simfoni. Seolah-olah semua lupa atas buyar tangisan yang jatuh demi kebebasan yang berdansa di bawah hujan dan bunyi janji. Seolah-olah lupa atas semua jaritan yang kerap bergaung demi mengusir kegelapan saat ini fajar mengenang di kaki sekarang. Lantas, apakah kita hanya terdiam dan menatap semua ini terjadi? Tidak. Karena kita ini Indonesia, kita ini harus punya mimpi dan harapan, tekad untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dari sebelumnya. Sebab jika kita tak bergerak, maka ucapkan selamat tinggal pada kejayaan. Garuda di dada, Indonesia merdeka. Pukul 10 pagi, ribuan massa memeluk senja. Wahai pahlawanku, akan selalu kenang jasa tumpah darahmu. Aku akan terus berlari dengan Pancasila selalu mengalir pada denyut nadiku. Meraih jutaan prestasi yang akan mengharumkan nama bangsaku, mencetak langkah emas yang akan mengangkat derajat Indonesia. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya udah pada semangat ya mau berpartisipasi dan belajar banyak hal dari webinar hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggi Kristina dan rekan saya Natasha Inaya. Kami berdua akan memandu acara pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kalian gak mungkin lupa kan hari ini hari apa? Ya gak mungkin lah. Hari ini merupakan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tepat 76 tahun yang lalu, Presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman rumahnya. Nah, pas banget dengan tema webinar kita hari ini yaitu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan prestasi dan dedikasi. Wah, pasti banyak banget ya ilmu yang bisa didapatkan hari ini. Pasti dong, Tak. Nah, semoga ilmu yang didapatkan dari webinar hari ini bisa berguna bagi generasi muda untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Apalagi hari ini kita kedatangan speaker yang keren-keren loh. Iya, ada Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahlevi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kak Dr. Muhammad Kifzon yang merupakan alumni SMA Kusuma Bangsa dan berhasil meraih medali perak di International Environmental Project Olympiad 2010. Ada juga Kak Yudhistira Virgus yang berhasil meraih medali emas dan perunggu di Olimpiade Fisika Internasional tahun 2003 dan 2004. Dan yang terakhir ada Kak Hendra Kue yang merupakan pelatih dan juga pembina TOFI, Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Wah, keren-keren banget ya. Dan walaupun webinar ini dilakukan secara online, pastinya nggak akan mengurangi ilmu-ilmu yang akan para peserta dapetin. Sekarang, siapin buku catatan dan penanya, terus ikuti webinar ini dengan fokus ya. Nah, mungkin udah pada agak sabar ya, jadi langsung kita mulai aja rangkaian acara pada pagi hari ini.
Nah, sebelum memulai acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri di tempat. Para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bu Teresia Ispujiati. Kepada Bu Is, kami persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Anak-anak muda dan seluruh peserta webinar, sebelum memulai acara webinar ini, marilah sejenak kita hening, menundukkan kepala kita. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini kami umat-Mu bersyukur atas semua anugerah dan rahmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Teristimewa pada hari ini, kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang yang tercurah di bumi pertiwi. Kami bersyukur atas hari ini, di mana kami juga akan menimba inspirasi untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan prestasi dan dedikasi melalui webinar ini. Ya Tuhan Yang Maha Pemurah, anugerailah kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengisi kemerdekaan. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita. Mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan bangsa kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Ya Tuhan, kami terus berharap, limpahkanlah rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa-doa kami umat-Mu. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Is atas doanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Kusuma Bangsa, Bapak Alexander Kurniawan. Kepada Pak Alex kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di Atrium SD Kusuma Bangsa dan yang mengikuti webinar ini melalui Zoom dan YouTube Live. Selamat pagi anak-anakku sekolah, anak-anak kami sekolah, siswa-siswi sekolah Kusuma Bangsa dan sekolah, siswa-siswi sekolah lainnya di Palembang. Terima kasih telah mengikuti webinar mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan prestasi dan dedikasi. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya di webinar ini. Pertama kepada Bapak Dr. Andes Hariza Pahlewi, MM yang sebentar lagi akan datang. Sahabat kami yang luar biasa, dedikasinya pada dunia pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua kepada Saudara Yudhistira Virgus, alumnus SMA Sabri 1 Palembang, satu alma mater dengan saya, putra kebanggaan Palembang, Sumsel, dan Indonesia yang pernah berprestasi meraih medali emas Olimpiade Fisika Internasional pada tahun 2004. Dan pada saat ini, Saudara Yudhistira telah bekerja di Google di Amerika Serikat. Selanjutnya, kepada Bapak Hendar Kwe, juga putra Palembang, Wong Kito, yang hebat, yang mendedikasikan dirinya sebagai pelatih dan pembina tim Olimpiade Fisika Indonesia. Bapak Hendra Kwe dengan setia melatih dan membimbing anak-anak Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Fisika Internasional dan telah menyumbang puluhan medali bagi Indonesia. Dan Saudara Kizon, alumnus SMA Kusuma Bangsa, yang berprestasi meraih medali perak di Internasional Olimpiade Proyek Lingkungan Internasional pada tahun 2010. Melalui webinar ini, kami ingin memotivasi dan mengajak anak-anak kami di Sekolah Kusuma Bangsa dan sekolah lainnya di Palembang agar dapat berprestasi seperti kakak-kakaknya, Yudhistira dan Kifzon. Karena sejak Yudhistira meraih juara emas Olimpiade Fisika Internasional, hampir 17 tahun anak-anak kita di Palembang belum pernah meraih prestasi yang sama. Untuk itulah, Sekolah Kusuma Bangsa telah menandatangani kerjasama dengan Yayasan Simetri untuk melatih dan membimbing anak-anak SD, SMP, SMP, SMA Kusuma Bangsa untuk bidang fisika dan matematika. Kami juga melakukan berbagai kerjasama dengan pembina-pembina lain untuk bidang-bidang mata pelajaran yang lain. Harapan kami, anak-anak kita dapat mengharumkan nama Palembang dan Sumatera Selatan di tahun mendatang. Pada kesempatan baik ini, saya atas nama Yayasan Kusuma Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Kwe dari Yayasan Simetri, tim
Olimpiade Fisika Indonesia yang bersedia melatih dan membimbing anak-anak kami. Dan sebagai informasi, Yayasan Kusuma Bangsa berkomitmen untuk memberikan beasiswa sebesar 3 miliar setiap tahun untuk anak-anak di Provinsi Sumatera Selatan untuk dilatih dan dibina oleh Bapak Hendar Kwe dan kawan-kawan serta guru-guru kami di Sekolah Kusuma Bangsa. Semoga usaha Yayasan Kusuma Bangsa dan Yayasan Simetri dapat menghasilkan juara-juara Olimpiade Fisika di masa yang akan datang dari Palembang. Selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Merdeka! Terima kasih Pak Alex atas kata sambutannya. Nah, untuk mengawali acara hari ini yang bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun, Sekolah Kusuma Bangsa telah menyiapkan suatu penampilan di mana peserta didik dari SD, SMP, SMA hingga Bapak Ibu guru ikut berpartisipasi. Penampilan apa nih, Pak? Penampilan virtual choir. Jadi ini penampilan paduan suara yang dilakukan secara online. Nah, mungkin teman-teman udah pada penasaran virtual choir kayak gimana sih? Ya udah, langsung aja kita putarkan virtual choir Tanah Air dari SD Kusuma Bangsa. Selamat menyaksikan. Merdeka. Hari ini genap 76 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan. Ada peluh, tangis, dan darah para pahlawan. Merdeka bukanlah tanda kita berhenti berjuang. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita saling menguatkan dengan berbagi. Sebagai bentuk cinta dan kepedulian akan tanah air, dengan bangga kami mempersembahkan Kusuma Bangsa Virtual Choir, sebuah senandung untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak. Kami mengundang Anda sekalian untuk terlibat dalam aksi sosial ini dengan memberikan like, komen, dan share video ini ke seluruh akun sosial media Anda. Video ini dapat Anda saksikan di Instagram @sekolahkusumabangsa dan di channel YouTube Kusuma Bangsa School TV. Satu like yang Anda berikan bernilai Rp5.000. Semua akan dihimpun dan disalurkan ke Rumah Zakat Palembang. Inilah harmoni kemerdekaan siswa-siswi Sekolah Kusuma Bangsa. Selamat menyaksikan. Thank you.
Nah, itu dia tadi penampilan virtual choir dari SD Kusuma Bangsa. Keren banget ya, tak jadi merinding deh dengernya. Asli, walaupun choir ini dilakukan secara online, tapi nggak kalah keren dengan paduan suara yang dilakukan secara langsung. Bener banget. Selanjutnya kami persilahkan naik ke panggung kepada Bapak Dr. Andes Haji Riza Palevi, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kepada Bapak Alexander Kurniawan, selaku Ketua Yayasan Sekolah Kusuma Bangsa, kepada Bapak Doni Fikri Akbar, selaku Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa, dan juga Bu Lucia Chia, selaku Koordinator Pembinaan Olimpiade, dan akan memandu sesi tanya-jawab pada hari ini. Ya, kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Andes Haji Riza Pahlevi, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Bapak Riza Pahlevi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Yayasan, saudara kami Pak Alexander Kurniawan beserta segenap keluarganya. Yang saya hormati pembina khususnya di Yayasan Kumbang, Ibu Lucia. Ketemu lagi Bu Lucia, ini dari Saperius. Juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Kumbang, baik juga mungkin SMP yang ikut ya dalam pendidikan yang ada di Kusuma Bangsa, Pak Doni. Yang saya hormati, saya membawa langsung kasih kurikulum SMA berdiri Pak Dr. Parmin. Beliau ini mantan kepala SMA plus 17. Sekarang membantu saya tarik sebagai kasih kurikulum bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati para orang tua, di sini langsung ada orang tua dari Ibu, siapa namanya? Pizon, ya. Pizon itu Ibu Alma. Memang Ibu Alma ini juga bergerak di dunia pendidikan. Pada waktu itu guru SMA 14 ya, ibunya Pizon ini. Sekarang beliau sebagai kepala SMA Negeri 21 Palembang. Berdiri dulu Ibu Alma. Nah, ini Ibu Pizon. Yang saya hormati Ibu Edi dan Pak Edi dan Ibu Edi sebagai orang tua langsung dari Yudhistira Pirges ya, sebagai juara Olimpiade Fisika. Makasih Pak dan Ibu. Aku ingat betul itu karena saat itu saya selaku di kepala bidang, belum kadis, masih kepala bidang SMP, SMA, SMK, Dinas Pendidikan Kota Palembang, waktu zaman wali kotanya Pak Edi Santana Putra. Makasih Pak, sudah mengharumkan nama Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Bapak, Ibu, orang tua, para guru tenaga pendidik di Yayasan Kusuma Bangsa, yang semua kita insya Allah dilindungi oleh Allah SWT. Pertama, mohon maaf tidak bisa tepat waktu pukul 8.30. Biasanya saya wakilkan kalau sudah 8.30 lewat tidak bisa. Tapi karena ini tadi alasnya sakral, saya harus menghadiri upacara dulu, upacara HUT Kemerdekaan RI kita yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Selatan, terutama di Geria Agung. Harusnya saya ke Geria, tapi saya ikut virtual tujuannya untuk supaya nanti menghilang menuju ke sini. Tapi kelihatannya direkam. Direkam nanti nggak bisa kan, ini ada sekarang. Akhirnya bilang dengan Pak Kasikur, Pak Parmin, tolong hubungi Pak Doni, mungkin kita agak terlambat karena 8:30 nggak bisa, 8:30 tadi pas baru selesainya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, bukan sengaja, keberhasilan dunia pendidik pun tidak lain disiplin dulu ya, itu yang pertama. Bapak Ibu hadirin hormati, sehubungan hari ini akan suatu webinar
mengisi kemerdekaan RI dengan prestasi dan dedikasi. Kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, titip salam dari Pak Gubernur, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kusuma Bangsa yang yayasan pendidikannya di bawah nahodanya Pak Alexander Kurniawan. Karena terima kasih ini juga sudah banyak prestasi-prestasi yang diukir oleh Kumbang Kusuma Bangsa. Karena apa? Karena sudah mengharumkan nama Palembang khususnya umumnya Sumatera Selatan. Sekali lagi kami dari dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Kusuma Bangsa ini dapat menciptakan pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda yang hebat tidak lain hanya itu insya Allah dan memang sudah terjadi dan mungkin lebih ditingkatkan lagi Ibu Lucy dan Pak Alek. Saya lihat karena saya memang basicnya orang pendidikan dengan Pak Alek ini bergabung hampir 15 tahun. Awal mula MDP berdiri di belakang Rupit, di belakang Poltabes Palembang. Ya Pak Alek, orang tuanya Pak Aminuddin almarhum ya. Nah itu, sampai saya pisah dengan Pak Alek, mengingat saya melaksanakan tugas negara ditunjuk sebagai kepala sekolah di Oku Timur, khususnya di Matapura. Setelah saya tidak bisa lagi bantu MDP. Sepingkalnya keluarnya pendidikan ini, saya pernah bilang Pak Alek jangan kursus baik, kalau bisa buka juga pendidikan. Rupanya didengarkan Pak Alek, bukalah dia SD, SMP, bahkan perguruan tinggi. Jadi memang tepat Kusuma Bangsa ini menciptakan pemuda hebat. Tepuk tangan dulu. Hebat itu hanya, saya ulang lagi, itu adalah harmoni. Tercipta di sini harmoninya. Selamat ucapan dan tindakan. Itu harmoninya. Kedua, komitmen tinggi di sini. Komitmennya tinggi. Siapapun kalau tidak sesuai dengan prosedur aturan, tidak bisa. Saya teringat dahulu pada waktu zamannya Pak Dwi Priyono sebagai kepala dinas. Ada saat itu orang tua yang merupakan kalau tidak salah kepala inspektur. Inspektorat kalau tidak salah, saya masih ingat. Pak Amir Masani. Anak yang tidak masuk, maksa-maksa. Sampai Pak Dwi Priyono itu ya diteken. Ya namanya enggak bisa, saya kan dekat dengan Pak Alek. Tetap tahankan Pak Alek, komitmennya tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Yayasan Kumbang. Lalu saya rekomend tinggi apa? Konsisten. Betul-betul konsisten. Bapak guru-guru, saya terima kasih pemuda-pemuda dan memang energik semua. Tunjukkan yang namanya harmoni tadi, selaras ucapan dan tindak. Kemudian komitmennya tinggi dan konsisten. Itu yang kami catat dan kami lihat bersama Pak Parmin, bersama staf yang lainnya ada di Kusuma Bangsa. Inya pada kata hebat, kami mesti sini fakta di lapangan, edukatif. Edukatif apa? Berpendidikan tinggi, berilmu, berwawasan luas. Tidak akan mungkin anak-anak kita seperti Big John, seperti Yudhistira Virgus maupun yang lainnya yang merupakan kader-kader ya kan, termasuk Pak Alek juga alumni Superius ini ya, bisa berentrepreneur, artinya menciptakan wirausaha yang sekarang tetap konsisten. Jadi E-nya edukatif dalam kata hebat itu. B-nya kepada kita semua, insya Allah mudah-mudahan disinilah kumpulan orang-orang yang brilian. Brilian kami maksud, cerdas, pandai membaca, literasinya betul-betul menjadi kebutuhan kehidupan. Kemudian mampu bersaing. Ya, jadi pandai membaca apa? Membaca perkembangan zaman. Kayak Pak Alek, tetap konsisten karena komitmen, maka yang namanya komputernya tetap eksis. Banyak orang mendirikan yang namanya komputer dulu, kami ingat dengan Pak Alek, barangan Pak Alek buka, siap pakai, tidak salah ya. Menjamur, ada hampir di setiap kecamatan. Tidak begitu lama, ambruk. Ya kan? Tapi kalau yang namanya MDP,
Karena tadi hebat, H-nya harmoni, E-nya edukatif, B-nya brilian. Ada di Yayasan Kusuma Bangsa, Pendidikan Kusuma Bangsa. Kemudian A-nya pada kata agama. Dan berbagai agama ada. Dan aktivitas diadakan. Baik sesuai dengan agamanya, misalkan Islam, ada tempat sholat. Itulah yang namanya, Pak Irfan, yang namanya kebangsaan. Sudah jalan di Yayasan Pendidikan Kusuma Bangsa. Agama ini orang-orang dan anak-anak pemudanya yang dididik, termasuk guru, termasuk yayasannya, pasti bermoral, beribadah, alim atau berilmu tinggi. Alim itu bukan harus Islam aja, ya kan, masing-masing ada ini ya, kan? Spiritualnya tinggi. Itulah ada di Yayasan Pendidikan Kusuma Bangsa. Kemudian T-nya tangguh. Tangguh ini sudah melanglang buana para lulusan, walaupun masih seusia jagung atau muda, jagung itu kan. Kemudian terdepan, Kusuma Bangsa tetap eksis, masih masuk di dalam apapun event-event yang namanya tingkat nasional bahkan internasional. Kami bangga ada sekolah swasta mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sekali lagi kepada Yayasan Pendidikan Kusuma Bangsa. Selain dari terdepan pada kata tangguh itu, kami lihat di sini juga Yayasan Pendidikan ini terengginas. Terengginas itu apa? Cekatan. Kalau tidak cekatan, tidak akan mungkin bisa bersaing. Dan walaupun seusia masih muda, tidak kalah dengan seniornya tempat Pak Alek mengambil ilmu, SMA Plus 17 ya Bu Lucy, termasuk tidak kalah dengan SMA Plus Negeri 17 Palembang. Selain dari Terengginas, di sini yang menjadikan semboyan supaya memang betul-betul orang hebat, yaitu apa? Terus belajar. Tidak kepala sekolah, tidak guru-guru, terus belajar. Karena jangan puas dari apa yang sudah diperoleh. Sudah S1, ambil S2. Sudah S2, ambil S3. Tapi saya pesan, sesuaikan dengan ilmunya. Jangan sudah S3 isinya S0. Ya, ngerti nggak ya? Jadi saya masuk, walaupun S1, S2, S3 sesuaikan dengan isinya. Jangan S3, tapi konten isi yang di sini S0. Ya, lebih baik enggak usah S3. Ambil saja batasan sesuai dengan apa yang ada. Kita ambillah yang memang resmi dan ambillah yang memang betul-betul menimba ilmu. Maka sekali lagi juga selamat. Pada bulan lalu saya ikut mendampingi berdirinya langsung penggabungan dari sekolah tinggi Universitas MDP Palembang. Kita ucapkan selamat. Dan juga terima kasih Pak Gubernur dalam hal ini Pak Alek telah bisa memberikan beasiswa ya, melalui ada support atau sponsor, dan bahkan mudah-mudahan nanti Yayasan Kusuma Bangsa juga untuk mendapatkan, oh ya, nanti ada senilai 3 miliar yang mana anak-anak saya lihat yang memperoleh itu betul-betul objektif. Saya lihat, pernah saya telepon melalui byphone kan Pak Alek. Pak Alek, saya lihat nama-nama yang dapat itu Pak Parmin. Betul-betul anak-anaknya, karena di Sumatera Selatan ini ada. Anak orang tuanya miskin, tapi kemampuan IQ-nya hebat. Di mana itu? SMA Negeri Sumsel, di Jakabaring. Nah itu kumpulan anak-anak yang orangnya tuanya tidak mampu dan kemampuan ininya hebat. Itulah anak SMA Negeri Sumsel. Tepuk tangan dulu. Jadi terima kasih Pak Alek sudah ikut membantu untuk menyemangati anak-anak kita yang ada di SMA Negeri Sumsel. Karena pernah di PRD DKI, DKI itu kan tak kurang uangnya. Dia studi banding, saat itu saya sudah kepala dinas di provinsi, ingin melihat apa ada anak yang betul-betul miskin, tidak diintervensi, kayak orang masuk di kumbangan tidak diintervensi, memang komitmen dan konsisten, tapi dibiayai full oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Satu rupiah pun tidak bayaran anak-anak di SMA Negeri Sumsel. Semuanya full di asrama. Dan sehari-harinya bahasa Inggris.
sehari-hari Mas Inggris. Saya lihat seleksi dari Universitas MTP Palembang, dari berapa banyak itu lebih dari separuh anak-anak dari SMA Negeri Sumsel. Saya acungi jempol dan memang betul-betul seleksi yang dilakukan oleh Universitas MTP Palembang mengambil orang-orang yang terbaik dari yang baik. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu dan Ibu, itulah yang mungkin dapat sampaikan. Sekali lagi, hanya pesan saya dalam singkat waktu ini, memang pendidikan di Kusuma Bangsa, Bapak orang tuanya dan Ibu dari Pak Yudhistira, termasuk dari Pixon ya, orang tua dari ya, Ibu Alma diwakili, kami ucapkan selamat, banyak lagi yang lain-lainnya, bintang-bintang, ini hanya perwakilan, saya katakan selamat, memang Yayasan Pendidikan Kusuma Bangsa ini menciptakan pemuda hebat. Itu saja yang kita dapat saya sampaikan. Saya sudah di BCI Pak Alek, Pak Reja, katanya di Palembang ini musim durian, tapi jangan lupa Pak Reja kantongi selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riza Pahlevi atas kata sambutannya. Berarti webinar hari ini telah resmi dibuka ya, Gi? Iya, dan tentunya teman-teman pasti udah pada agak sabar ya untuk ngobrol sama para speaker kita. Iya, betul. Oke, untuk yang pertama kita akan langsung terhubung dengan Kak Kifzon yang merupakan alumni dari SMA Kusuma Bangsa dan berhasil mendapatkan medali perak di International Environment Project Olimpiade 2010. Dan sekarang Kak Kifzon ini sedang berada di Jakarta dan bekerja di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Ya, nah, kita bisa lihat profilnya yang ditayangkan di layar. Berdasarkan profil di layar, Kak Kifzon ini lahir di Palembang tanggal 6 Maret tahun 1995 dan menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Kusuma Bangsa ya. Oke, kita sapa lagi mungkin. Halo Kak Kifzon. Oh, sudah muncul itu. Halo semuanya. Halo Kak Kifzon. Halo, selamat pagi. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, mungkin ada terkendala di suara ya. Kita tunggu sebentar. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, mungkin mohon maaf ya karena ada kendala teknis. Kita tunggu sebentar karena suara Kak Kifzon belum muncul. Tapi tadi kita udah ngeliatin Instagramnya Kak Kifzon, kayaknya emang hobi fotografi juga ya, Nata ya? Iya, kita udah nge-stalk duluan nih, Kak. Ngeliat halo, bisa dengar suara saya? Juga, hebat dalam fotografi ya. Iya, jadi menyeluruh nih. Halo, selamat pagi. Bisa dengar suara saya ya? Mungkin masih mencoba terhubung kembali ya untuk suaranya. Oh, itu kata para partisipan kayaknya bisa ya. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Kifzon Azwar. Saya bisa dipanggil Kifzon. Iya. Saya sangat berterima kasih atas undangannya untuk berbicara pada pagi hari ini. Mungkin ya, saya langsung sudah mulai terhubung ya. Ya, mungkin saya langsung saja ya ke materi saya, ke slide yang akan saya bawakan ya. Saya izin share screen. Sebentar. Ya, bisa lihat. Oke. Jadi materi yang saya akan bawakan adalah judulnya Education, A Journey from Kusuma Bangsa to Many Parts of the World. Dan akan saya mulai dengan napak tilas terlebih dahulu. Oke, ini adalah penampakan SMA Kusuma Bangsa zaman dulu, zaman ketika saya bersekolah. Khas sekali ada beberapa pilar besar di depannya. Di sana tempat saya bersekolah, di bangku SMA. Saya untuk SMA sendiri itu saya menghabiskan waktu 4 tahun. Nah, saya akan jelaskan nanti kenapa kok saya malah SMA-nya 4 tahun ya, nggak naik kelas atau gimana. Saya akan jelaskan nanti. Oke, so intinya I wouldn't be the person I am today. Saya nggak bakal jadi orang yang sekarang gitu, individu yang sekarang tanpa 4 komponen ini. Satu,
sekolah yang mendukung, keluarga yang mendukung, komunitas yang mendukung, dan diri sendiri yang sangat bersemangat. Oke? Nah, ini adalah situasi di kelas zaman dulu ketika saya bersekolah. Di sebelah kanan itu kelas saya, kelas 10-6 dulu itu dengan Bu Susi. Itu adalah foto ketika hari Jumat ya, karena berpakaian seragam pramuka. Dan di sebelah kiri itu kurang lebih tepat 11 tahun lalu ketika perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk 17 Agustus sendiri di Kusuma Bangsa itu sering tiap tahun itu semua guru, semua murid itu diperbolehkan untuk memakai pakaian bebas tanpa seragam sekolah dengan tema merah dan putih. Di foto sebelah kiri itu saya ada di paling kiri dengan kaos merah. Di foto kiri tersebut diambil di foto oleh teman sekelas saya, Christopher Kevin Lee. Dia merupakan yang ada di foto sebelah kanan dengan sweater hitam. Ia juga merupakan lulusan SMA Kusuma Bangsa, lulusan UI, dan S2-nya di Delft di Belanda. Dan sekarang berdomisili kerja di Singapura. Nah, tidak hanya di kelas, mungkin terlihat dari video-video sebelumnya yang ditampilkan ya. Jadi ketika hari-hari besar itu Kusuma Bangsa selalu mengadakan bazar. Di sebelah kanan itu ada perwakilan kelas saya, bazar, di mana kita dilatih untuk berjualan, berdagang. Dan di sebelahnya lagi selalu ada lomba-lomba unik. Contohnya lomba voli antar kelas, di mana para perempuan mengenakan daster dan laki-lakinya mengenakan sarung. Di sebelah kirinya lagi itu pentas seni, di mana setiap kelas itu unjuk bakat di atas panggung, itu di lapangan voli ya, dan itu dinilai, dan itu sangat seru ya pada masa itu, tanding antar kelas. Dan yang paling kiri adalah cheerleaders. Kusuma Bangsa itu dulu sangat terkenal dengan cheerleaders-nya ya, di mana-mana. Nah, selanjutnya kita langsung saja stres belajar. Selama sekolah di Kusuma Bangsa itu bukan masalah. Karena apa? Kuncinya ya satu, tanya. Jadi jika ragu, jika tidak memahami materi, tanya sama gurunya. Kalau misalnya sekarang konteksnya lagi sekolah online, jangan lupa raise hand aja di Zoom meeting-nya tuh, raise hand, tanya sama gurunya. Bukan caper, bukan cari perhatian. Justru kita melengkapi ilmu yang sebetulnya harus kita dapat, tapi kita masih gak paham gitu loh. Dan perlu diketahui juga, stres sementara seperti berhitung, berbicara di depan umum, itu sudah terbukti memiliki efek positif terhadap sistem pertahanan tubuh. Berbeda dengan stres lama yang berkepanjangan atau stres kronis. Nah, tidak hanya di kelas, itu saya juga ikut 3 kegiatan ekstrakurikuler selama bersekolah, yaitu yang pertama klub biologi, paduan suara, dan tenis. Selanjutnya, selama hidup saya, yang saya tekuni itu adalah bagian biologi dan paduan suaranya. Oke? Dan ekstrakurikuler itu sangat penting. Jadi, tidak hanya pendidikan di dalam kelas. Karena partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sudah terbukti berhubungan dengan kemampuan sosial, motivasi, kemampuan akademik, resiliensi akademik, dan juga prestasi akademik. Dan ini sudah terbukti di diri saya sendiri. Nanti saya ceritakan mengapa bagaimana pendidikan di dalam kelas dan ekstrakurikuler yang baik, bagaimana dampak positifnya terhadap resiliensi akademik dan prestasi saya. Dan selain itu, ekstrakurikuler juga meningkatkan tingkat well-being para siswanya dan juga kesehatan. Nah, secara garis besar, kemampuan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler itu suatu kombinasi, suatu koktail yang penting. Dan itu berdampak positif bagi kesehatan kita dan prestasi kita. Selama sekolah, semua siswa di SMA Kusuma Bangsa memiliki kesempatan yang sama gitu, sesuai minat dan bakat masing-masing. Bisa seni dan budaya, IPA, IPS, keagamaan, dan olahraga. Saya katakan tadi yang lebih saya tekuni selanjutnya adalah biologi dan paduan suara. Selama di SMA Kusuma Bangsa, saya memilih dan masuk ke kelas IPA, Natural Science. Prinsipnya adalah science is supposed to be challenged, question, tested, and scrutinized. Jadi ilmu pengetahuan alam itu memang sudah semestinya
ditantang, dipertanyakan, dites, dan diteliti. Jadi ilmu yang kita dapat itu tidak bisa mentah-mentah kita terima. Selalu kita tanya, bagaimana? Mengapa? Kenapa harus kita tanya terus? Karena dengan belajar IPA, sedikit demi sedikit kita tuh mengumpulkan beberapa potongan puzzle. Potongan puzzle kecil yang sebetulnya saling berhubungan. Dan pada akhirnya itu akan menjadi suatu puzzle yang lengkap dan indah. Dan bagi kita sendiri bermanfaat, kita akan bahagia. Ada sense bahagianya gitu loh. Oh, saya akhirnya memahami konsep ini sepenuhnya. Dan nantinya ketika kita meniti karir, itu akan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan itu semua selama di SMA Kusuma Bangsa, saya dibimbing oleh Pak Yulis, Bu Marta, Bu Elkana, Pak Rudi, Bu Hani, semuanya sangat sangat berjasa bagi prestasi yang saya raih. Dan saya akhirnya berhasil meraih medali perak di Indonesian Science Project Olympiad dan juga medali perak di International Environmental Project Olympiad di Azerbaijan. Dan dua prestasi tersebut membuat saya berhasil terpilih sebagai pemuda pelopor Kota Palembang 2011. Sebelah kiri adalah foto saya ketika SMA, ketika saya berpose di depan poster penelitian saya di Azerbaijan. Dan di bagian tengah itu ada beberapa perwakilan Indonesia yang ke Azerbaijan bersama saya. Dan sebagai selingan di bagian bawah itu ketika Olimpiade di Turki dan Azerbaijan tersebut, itu foto saya dan dua kucing gemuk di Turki sebagai selingan. Ya, tidak hanya di penelitian, jadi saya dan bersama dua senior saya, Ko Beni dan Cayuli, dan kita dibimbing bersama-sama oleh para guru di Kusuma Bangsa, guru biologi, sehingga kami akhirnya juga bisa meraih juara di Medical and General Biology Competition di Palembang. Nah, ini kenapa saya bersekolah selama 4 tahun untuk bangku SMA. Jadi 2 tahun pertama di Kusuma Bangsa dan tahun ketiga saya terpilih sebagai perwakilan Indonesia dalam program IFS ke Swiss selama 1 tahun setelah melalui seleksi, beberapa tahap seleksi yang diadakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Di sana saya juga masuk ke dalam kelas IPA karena memang fokus saya ke IPA gitu ya sampai sekarang dari zaman SMA. Nah, di sebelah kiri adalah foto saya bersama teman-teman di kelas IPA. Bedanya dengan di Kumbang, kalau di Kumbang kita pakai seragam jas, di sana seragamnya bebas. Dan di sebelah kanan foto saya di Lucerne. Nah, selama 1 tahun itu juga saya memiliki banyak pengalaman, misalnya mulai dari ski, yang kiri atas ski pertama kali saya, dan setelah 4 bulan di gambar kiri bawah saya berhasil menaklukkan black fist, jadi jalur hitam yang sangat curam gitu ya, sangat terjal. Dan di bagian atas itu foto saya di Europa Centras, titik tengah Eropa, dan beberapa salib itu di Lithuania. Karena ketika pertukaran pelajar tersebut ke Swiss, saya juga ikut dalam program pertukaran paduan suara ke Lithuania. Dan di bawah itu adalah foto saya bersama perwakilan dari Swiss ke Lithuania. Ini yang saya akan jelaskan kenapa sekolah kegiatan di kelas yang sangat baik dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang didukung oleh sekolah itu sangat berguna bagi saya, bagi resiliensi akademik saya. Jadi kemampuan resiliensi akademik itu secara garis besar adalah kemampuan individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sulit dan penuh tekanan dalam bidang akademik. Jadi ketika pulang dari Swiss, itu ejaan bahasa Inggris saya kacau balau. Jadi misalnya saya mau tulis IS malah IST, mau tulis HAD malah HAT gitu. Mau nulis WHAT, what, malah WAS gitu. Jadi campur aduk dengan bahasa Jerman. Padahal saat itu saya perlu tes IELTS. Dan juga ketika pulang, saya ingat sekali nilai ujian tryout saya di kelas itu bahasa Indonesia kacau juga. 55-60 pasca program pertukaran pelajar. Kan saya takut gitu loh, nggak lulus UN. Kalau nggak lulus UN, ya nggak bisa kuliah selanjutnya kan. Nah,
Selanjutnya saya lakukan evaluasi dan perencanaan dengan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Dan saya memutuskan untuk hari demi hari mengerjakan soal. Dan itu untuk belajar mandirinya. Dan juga tetap jangan malu bertanya, tanya ke guru. Dan saya sangat berterima kasih jika Bu Evi Sinaga sudah hadir. Karena Bu Evi Sinaga selalu menemani saya ketika di kelas, saya ke meja beliau, saya tanya, ini bahasa Indonesia gimana, ini soal ini gimana, gitu loh. Dan pada akhirnya IELTS overall band score saya 8, dengan beberapa poinnya ada yang 8,5 dan 9, dan nilai UN bahasa Indonesia saya 100. Makasih Bu Evi Sinaga. Dan setelah UN selesai, atau sebelum UN selesai juga, itu sekolah juga membantu menentukan karirmu di masa depan. Jadi tidak hanya kita diskusi dengan keluarga, kita juga diskusi dengan guru BK, guru bimbingan dan konseling, dengan Pak Mahsudi pada saat itu, dan juga kita tanya juga dengan wali kelas, ya. Mereka semua berperan penting. Dan pada akhirnya saya menentukan untuk masuk FK, kedokteran, karena didukung keluarga, didukung sekolah juga, dan saya juga bersemangat untuk masuk FK. Saya akhirnya dengan jalur talent scouting masuk ke FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya lulus dengan predikat cum laude di sebelah kiri atas. Itu foto saya dengan beberapa teman-teman koas saya di depan PJNHK, Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Dan selama saya kuliah di FK, jadi jangan di kampus doang, gitu ya. Jangan di kampus doang. Jadi kita sebisa mungkin explore the world. Saya mengambil beberapa program clinical observership dan juga transfer SKS. Salah satunya yang pertama itu dengan baju scrub hijau ke KMUH, Kaohsiung Medical University Hospital di Taiwan untuk clinical observership cardiology. Dan yang sebelah kanan atas itu saya di klinik kedokteran geriatri, geriatric medicine untuk lansia, di CGH, Changi General Hospital, Singapura, di bawah NUS, National University of Singapore. Dan bagian kanan bawah itu tetap walaupun sudah selesai SMA, selama kuliah pun tetap meneliti, dan itu adalah foto saya sedang mempresentasikan hasil penelitian saya di depan para dokter geriatri ketika di Jakarta. Pengalaman meneliti tidak hanya berhenti di situ, selanjutnya saya alhamdulillah mendapatkan ASEAN Scholarship, dan berhasil masuk ke Newcastle University di UK. Dan saya lulus dengan gelar MRes, Master of Research, equivalent dengan MSc di bidang Aging and Health, yaitu kesehatan lansia. Setelah itu, masih lanjut bekerja, tetap masih meneliti. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti meneliti. Dan ini adalah beberapa publikasi saya, dan satu tahun terakhir, fokus saya di kesehatan lansia dan COVID-19. Selama pandemi ini, saya berkesempatan untuk mengabdi di salah satu pulau terluar di Indonesia, tepat di seberang Marina Bay. Jadi di Puskesmas Belakang Padang selama pandemi ini, dan saya udah nggak di sana lagi sih sekarang, ya sekarang udah di Jakarta. Itu merupakan suatu pengalaman yang tidak terlupakan, karena kita give back to the society. Kita memberi kepada masyarakat gitu loh apa yang kita punya, tanpa memandang ras, tanpa memandang status mereka gitu loh. Dan tidak hanya di sekolah, tidak hanya masalah sains ya, jadi saya tetap menekankan follow your passion. Ini adalah selanjutnya karir saya, bukan karir sih ya, ya cenderung ya bisa dibilang karir juga, jalan hidup saya di bidang kesenian. Di sebelah kiri atas itu saya terlibat, saya ikut serta dalam Pacemaker Choir, itu di PJNHK, Pusat Jantung Nasional Harapan kita, bersama para dokter lainnya. Di kanan atas itu foto saya ketika program pertukaran paduan suara, Switzerland ke Lithuania. Dan selama saya kuliah di UI, saya merupakan bagian dari para paduan suara para Gita UI. Dan yang kanan bawah mungkin itu adalah pencapaian terbesar saya di bidang kesenian, yang saya impi-impikan sejak saya masih duduk di bangku SMA, saya ingin tampil di sebuah acara teater musikal. Dan saya terpilih sebagai anggota dari cast di Newcastle untuk acara teater musikal Anything Goes. Saya ada di kiri bawah itu di fotonya ya, sebagai sailor.
Oke, dan tidak lupa itu semua jadi sekolah yang mendukung, komunitas mendukung, diri saya yang bersemangat, dan keluarga yang mendukung. Tanpa orang tua saya I would not be the person I am today. Saya tidak akan menjadi diri saya yang sekarang. Terima kasih untuk ayah dan ibu saya. Dan ini pesan dari Bung Karno juga, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan gunakan SWOT dalam planning, dalam perencanaan, strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan keempat komponen ini penting untuk hasil yang maksimal, yaitu jiwa yang tekun dan semangat ya, keluarga yang mendukung, komunitas yang mendukung, dan yang terakhir sekolah yang mendukung. Dan yang terakhir, follow your passion dan seimbangkan dengan usaha kita. Much effort, so it. Oke? Okay? Itu saja dari saya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kifzon atas sharingnya yang sangat menginspirasi kami semua ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kita akan sharing dengan pembicara yang gak kalah berprestasi dari Kak Kifzon tadi, yaitu dengan Kak Yudhistira Virgus yang telah berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perunggu di Olimpiade Fisika Internasional tahun 2003 dan 2004 yang saat ini sedang menetap di California. Baik, mungkin langsung kita terhubung dengan Kak Yudhistira dan bisa dimunculkan profilnya di layar. Nah, ini dia profil dari Kak Yudhistira. Kak Yudhistira ini lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1985 di Palembang dan menempuh pendidikan di SMA Saferius 1 pada tahun 2000 sampai 2003. Mungkin kita bisa baca profilnya ya yang ditampilkan di layar. Ya. Kita sapa lagi ya. Halo Kak Yudhistira. Halo. Oke. Ya mungkin masih terkendala di suara lagi ya. Halo okay. Kak. Oke, langsung aja deh kalau gitu Kak Yudhistira, kami persilahkan waktunya untuk sharing pengalaman dalam meraih prestasinya ya Kak. Panitianya bisa tolong share slide saya. Iya, halo Kak. Iya bisa terdengar Kak, tapi suara agak kecil ya suaranya. Iya. Oke, ini share screen-nya udah masuk di layar ya. Halo Kak. Iya silahkan Kak dilanjutkan, sudah terdengar suaranya Kak. Ya, iya, mungkin Kak. Suara dari Kakak boleh agak besar sedikit ya, Kak? Ya, ini saya udah gede ya suaranya. Tapi mungkin dari panitianya bisa di ini. Maksudnya pada suaranya. Ya, terdengar, Kak. Silakan, Kak. Bicara tentang perjalanan saya meraih prestasi Olimpiade Fisika. Banyak yang bilang soalnya kecil. Coba saya mau jalan. Masih mau jelas gitu? Ya, halo kedengeran Kak, mungkin agak sedikit kecil di sistem kami ya. Halo, mendingan gak ya? Ya, mendingan Kak, oke. Udah jelas. Ya, jelas. Halo? Kak. Halo, udah jelas. Udah jelas ya? Ya, silahkan okay, dilanjutkan ya. Kak. Oke, okay, ya. Oh, mungkin sama AirPod-nya gak connect bagus. Oke, okay. Ya.
Nah, ini saya foto saya waktu saya Olimpiade Sains Nasional ini di tahun 2002. Nah, sebelum saya menceritakan kelanjutan setelah OSN ini, saya mau kasih tahu dulu sebelum pada waktu saya SD dan SMP, saya tuh nggak pernah juara satu dan juga hampir nggak pernah masuk 10 besar, sangat jarang sekali. Bahkan waktu SMP, saya hampir pernah nggak naik kelas gitu. Nah, pada tahun 2000 waktu saya masuk SMA, itu di mana pertama kali itu kumbang dimulai. Dan itu adalah suatu keberuntungan buat saya sebenarnya, karena banyak siswa-siswa pintar masuk ke kumbang. Saya masuk ke Bangau, tapi. Nah, disitulah saya mulai, dan guru yang melirik bakat saya itu adalah Bu Lucia. Bu Lucia adalah menarik saya untuk Olimpiade Fisika dan melatih saya. Dan disitulah saya mulai belajar fisika setiap hari bersama Bu Lucia, dan saya ikut Olimpiade Sains kota, lalu provinsi, lalu akhirnya ke nasional. Dan sebelum saya, seminggu sebelum saya OSN, kebetulan Kak Hendra datang dan juga melatih saya. Nah, jadi disitulah menurut saya hal yang paling penting dalam untuk sukses dalam Olimpiade itu harus bisa fokus ya, harus disiplin, latihan, lalu memanfaatkan kesempatan. Dan waktu Kak Hendra datang ke sekolah ke Palembang, saya manfaatkan itu setiap hari saya minta Kak Hendra datang ke sekolah untuk melatih saya. Dan tentunya harus kerja keras. Slide berikutnya. Nah, ini setelah dari OSN, kita dikumpul ya 30 siswa dari berbagai dari seluruh provinsi di Indonesia, dan kita belajar setiap hari. Dilatih oleh guru-guru terbaik di Indonesia, dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Setiap hari kita belajar, tapi juga kita ada kegiatan itu di bawah kiri. Kita ada kegiatan outbound, kita latihan militer seperti dilatih oleh TNI actually. Kita melatih mental kita di sini. Ya, slide selanjutnya. Itu pada bilang PPT-nya nggak kelihatan. Terlihat kok, Kak. Oke. Ah, ini setelah dari 30 besar, kita diambil 10 besar. Jadi kita dari 30 besar itu kita latihan 1 bulan, lalu diambil 10 terbaik. Nah, waktu itu saya terpilih dan dari 10 orang itu kita latihan selama hampir 1 tahun. Setiap hari kita belajar, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, hampir setiap hari. Kecuali hari Minggu, tidak ada kegiatan. Tapi sebenarnya kita setiap hari juga, walaupun hari Minggu, kita juga tetap belajar gitu. Ya. Dan orang-orang ini ya, maksudnya hanya 10 orang ini setiap hari selama 1 tahun, mereka juga hampir dari keluarga gitu ya. Kita ngerasa kita benar-benar bonding gitu, setiap hari belajar, setiap hari, ya kadang kita bermain bersama juga. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, kita belajar keras, tapi juga kita juga bermain. Ini kita ada ke Candi Prambanan, ke Candi Borobudur, lalu kita ada main catur, terus juga kita ada main aktivitas di luar seperti yang di gambar kanan bawah. Lalu selanjutnya. Nah, setelah 1 tahun kita belajar kerja keras setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, akhirnya inilah momen yang ditunggu-tunggu, keberangkatan ke Olimpiade. Ini kita di bandara berlima waktu kita mau menuju ke Olimpiade Fisika di Korea tahun 2004. Ya, ini. Nah, Olimpiade itu ada 10 hari ya. Tapi untuk siswa, sebagai siswa pada saat itu kita hanya 2 hari terpenting, yaitu 1 hari untuk mengerjakan soal teori, 1 hari untuk mengerjakan soal eksperimen. Masing-masing itu 5 jam. Itu 2 hari terpenting. Nah, ini di foto kiri bawah, itu adalah waktu saya Olimpiade ngerjain eksperimen. Kita ngerjain eksperimen. Foto di kanan
atas itu kita ngerjain, saya ngerjain soal teori. Terus malamnya itu kita berkumpul. Jadi di situ ada foto saya dengan siswa-siswa yang lain bersama Pak Yono Surya. Jadi Pak Yono Surya telah menerima kerjaan kita dan beliau menilai kerjaan kita. Kita berdiskusi gitu. Bagaimana kira-kira hasilnya gitu? Apakah ada peluang untuk dapat medali? Bagaimana kita bisa moderasi terhadap juri-jurinya gitu? Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, saya udah bilang kan ada 10 hari, 2 hari itu kerja keras kita ngerjain soal, dan sisanya kita banyak kegiatan bermain gitu. Nah, di foto kiri atas itu adalah foto kita di host oleh family di Korea gitu. Jadi mereka kasih kita masak, ngajarin kita budaya Korea. Benar-benar nice sekali gitu. Terus di foto kiri bawah itu kita di Museum Lilin. Terus yang di kanan atas itu kita diajarin main genderang di Korea. Terus kanan bawah kita aktivitas di luar. Terus di foto yang di tengah itu kita juga ada kuliah gitu sama perai-perai Nobel. Jadi yang di foto tengah atas itu saya berfoto sama Anthony Leggett. Yang di bawah itu Jerome Friedman. Mereka berdua adalah para Nobel Fisika. Terus selanjutnya. Setelah itu ya closing ceremony ya. Setelah 10 hari, di hari terakhir kita ada closing ceremony di mana kita pembagian medali. Nah itu di foto kiri saya, di kiri itu foto saya sama Bu Lucia waktu saya di Olimpiade Fisika di Taiwan tahun 2003. Terus itu foto medali emas saya di Thailand, Asian Physics Olympiad. Lalu di itu saya mengibarkan bendera Indonesia. Dan di foto kanan itu pengalungan medali. Selanjutnya. Nah, setelah saya selesai dari Olimpiade gitu, lalu saya menjadi leader dan menjadi pelatih gitu untuk anak-anak berikutnya. Ya, jadi saya membagi ilmu misalnya. Setelah saya menerima ilmu dari Kak Hendra, dari pelatih-pelatih yang lain, dari Hanus Surya, itu saatnya saya membagikan ilmu saya mengajar siswa-siswa selanjutnya. Jadi saya menjadi leader dan pelatih dari tahun 2015, dari tahun 2005 sampai 2013 kira-kira. Jadi ini di foto kiri atas itu saya di Spanyol melihat eksperimen, melihat alat eksperimen, memeriksa alat eksperimen, lalu saya menerjemahkan soalnya. Lalu yang di foto di kiri bawah itu foto saya terjemahin soal, itu ada sama Kak Hendra, saya terjemahin soal itu di Asian Physics Olympiad di 2008 di Mongolia. Dan lalu kita meriksa soal, meriksa kerjaan anak-anak kita, lalu kita nilai, lalu kita moderasi melawan juri-juri supaya anak, nilai anaknya bisa lebih tinggi gitu. Nah, itu di foto yang kanan bawah itu kita, saya sama Kak Hendra moderasi melawan juri-juri gitu. Memperjuangkan nilai-nilai anaknya. Lalu berikutnya setelah itu ya saya ada kegiatan-kegiatan lain seperti yang di kiri ini saya ikut pelatihan, nyumbang soal untuk World Physics Olympiad di mana saya meraih emas. Lalu saya juga publikasi jurnal di Nature. Nature itu adalah salah satu jurnal paling prestigious di dunia. Dan juga saya publikasi buku bersama Kak Hendra juga, itu menjadi juara Olimpiade. Dan selanjutnya, ya setelah sekarang saya ada di Google. Itu foto saya di depan Google headquarters. Dan di kanan gitu saya teammate saya, teman-teman kerja saya, kita lagi main laser tag di sini gitu. Jadi satu hal yang dan ini ada slide terakhir saya hanya mau mencapaikan bahwa dalam perjalanan saya gitu begitu banyak orang yang membantu saya. Saya nggak bisa sebutin satu per satu karena terlalu banyak sekali. Mereka adalah mereka membantu saya sebagai batu loncatan untuk meraih lebih tinggi perlahan-lahan. Dan hari ini saya membagikan ini juga. Semoga dengan membagikan cerita ini, saya bisa memotivasi kalian dan bisa menjadi batu loncatan buat kalian supaya kalian bisa melompat lebih tinggi. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Kak Yudhistira atas sharingnya yang sangat bermanfaat dan menginspirasi kami semua. Ya, nah selanjutnya kita bakal sharing dengan pembicara terakhir. Kalau yang tadi kita sharing dengan peraih medalinya, nah sekarang kita akan sharing dengan pembinanya nih. Ya, jadi pembicara kali ini merupakan pelatih dan juga pembina di TOFI, Tim Olimpiade Fisika Indonesia, dan sekarang menetap di Serpong ya. Langsung saja kita terhubung dengan Kak Hendra. Ya, mungkin ini kita bisa lihat dulu ya profilnya di layar yang ditampilkan. Oke, kita sudah terhubung dengan Kak Hendra. Halo Kak Hendra, apa kabar? Halo, halo. Selamat pagi semua. Ya, pagi Kak. Oke, okay. Deh, langsung aja kepada Kak Hendra. Kami persilahkan untuk sharing prestasi dan pengalamannya, Kak. Oke, selamat pagi semua. Jadi, terima kasih untuk perkenalannya. Saya akan sharing sedikit tentang kiprah Indonesia di Olimpiade. Saya mulai dari slide yang pertama, ini tentang berbagai Olimpiade, bukan hanya fisika yang Indonesia ikut. Yang pertama sebenarnya Indonesia ikut serta itu di Olimpiade Matematika tahun 88. Olimpiadenya sendiri mulai tahun 59. Yang kedua fisika, jadi fisika ini Olimpiade kedua yang Indonesia ikuti. Tahun 93, Olimpiade pertama tahun 67, waktu Olimpiade pertama itu masih 5 negara yang ikut di Eropa Timur. Tahun 93 waktu Indonesia ikut itu baru sekitar 41 negara yang ikut. Nah, foto di apa di kanan atas ini nomor 2 dari kanan itu Kak Oki Gunawan. Nah, itu adalah peraih medali perunggu pertama Indonesia. Beliau sekarang jadi peneliti di IBM Lab di New York, Amerika. Olimpiade ketiga yang Indonesia ikut itu Olimpiade Informatics, Olimpiade Komputer ya. Kebetulan peserta Olimpiade Komputernya itu salah satu yang ikut finalis Olimpiade Fisika. Jadi dia ikut seleksi fisika sampai 7 besar, tapi kemudian ada peluang Indonesia ikut ke komputer, dia ikut Olimpiade Komputer, ikut pertama langsung dapat perak. Kemudian teman ini namanya Wirawan Purwanto, Dr. Wirawan Purwanto, kemudian lanjut studi di bidang fisika sampai doktor. Kebetulan saya satu grup riset dengan dia waktu kerja di program doktoralnya, waktu sama-sama menyelesaikan doktor di William Emery di Amerika. Olimpiade ketiga ini saya ikut itu Olimpiade Kimia. Ini juga memorable bagi saya pribadi karena kebetulan tim pertama tahun 97 itu berangkat sama-sama dengan kami, saya ikut Olimpiade Fisika Internasional di Sudbury, Kanada, di negara bagian Ontario. Sedangkan tim kimia itu ikut kegiatannya di Montreal, di negara bagian Quebec. Jadi kita penerbangan ke Kanadanya bareng. Dan satu teman di tim itu, Made Budiarta, sempat satu kantor juga dengan saya setelah kembali ke Indonesia. Yang lain itu biologi tahun 2000, JSO tahun 2004, ini adalah satu-satunya olimpiade tingkat SMP ya, inisiatornya Indonesia, jadi makanya tahun 2004 mulai, Indonesia juga ikut tahun 2004, dan presiden JSO pertama itu dari Indonesia. Jadi ada olimpiade lain, astronomi, IOAA yang sekarang Indonesia rutin ikut, ada olimpiade lain yang awalnya Indonesia ikut, IOA, tapi belakangan Indonesia memilih untuk aktif di IOAA. Ada Earth Science, ada Geografi. Yang terakhir saya taruh ini Olimpiade Fisika Asia. Itu inisiator dari Indonesia. Presiden yang pertama itu Profesor Yohanes Surya, Presiden AFO pertama. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretari di Asian Physics Olympiad. Foto kanan bawah itu mungkin tidak terlalu jelas karena agak jauh ya. Itu foto pembukaan Asian Physics Olympiad oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Jadi itu olimpiade pertama di Karawaci dibuka oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid dan ditutup oleh Ibu Megawati selaku wakil presiden waktu itu. Oke, ini kalau tadi itu tentang kapan ikut sertanya. Nah, sekarang ini gambaran prestasi tim Indonesia.
Jadi secara umum Indonesia punya prestasi yang sangat bagus di Olimpiade. Ini berbagai bidang sampai tahun 2021, kecuali ada beberapa yang saya tandai di bawah yang Olimpiadenya belum berlangsung tahun ini. Gitu. Nah, partisipan jadi jumlah peserta per negara itu bervariasi ya. Ada yang matematika itu 6, fisika 5, yang lain banyak 4, Olimpiade Asia itu 8. Gitu. Nah, ini daftar medali emas yang kita dapat. Nah, sampai saat ini memang yang paling sukses itu fisika, karena pembinaan fisika yang cukup panjang ya, kita bina secara sistematis yang panjang sehingga prestasi tim Indonesia cukup bagus. Di internasional kita sudah dapat 29 medali emas, di Asia 33. Matematika baru beberapa tahun ini punya prestasi meningkat, dan juga informatika. Kalau dulu matematika dan informatika itu bidang yang killer. Ada penghargaan medali itu biasanya ada 4 di banyak olimpiade, tapi ada yang tidak punya penghargaan keempat, honorable mention. Foto kanan atas ini adalah foto peraih absolute winner. Absolute winner itu nilai tertinggi dari seluruh peserta pada Olimpiade Fisika Internasional tahun 2006. Yudhistira itu salah satu ofisial tim Indonesia waktu itu. Ini Jonathan Pradana Mailoa yang dapat medali emas dan absolute winner. Kemudian lanjut studi ke MIT di Amerika. Sekarang jadi lead engineer di Bosch di Amerika. Dan foto di bawah itu adalah foto siswa-siswi kita yang dapat prestasi terbaik di Olimpiade Fisika Asia tahun 2013. Jadi yang di tengah ini Himawan Wicaksono Winarto itu dapat absolute winner, jadi nilai tertinggi untuk seluruh peserta. Sekarang lagi ngambil program doktoral di Princeton University. Yang di kiri ini Josephine Monica. Josephine Monica dapat best female dan medali emas di Olimpiade itu. Sekarang ngambil kuliah doktoral di Cornell University. Okay. Nah ini sekarang saya akan bicara lebih spesifik tentang yang fisika ya. Kalau tadi ada nampilkan yang bidang lain juga, ini yang fisika saja. Indonesia ikut seperti yang saya jelaskan di awal, pertama kali tahun 93, pertama kali ikut kita dapat medali perunggu. Tahun 95 pertama kali dapat medali perak. Tahun 99 pertama kali dapat medali emas di Olimpiade Internasional. Nah, tahun 2000 itu mulai Olimpiade Asia pertama. Indonesia ikut pertama ya di Olimpiade yang pertama kita dapat perak. Peraknya Dr. Zainul Abidin, sekarang salah satu tim kami di Yayasan Simetri juga. Tahun 2001 itu medali emas pertama. Nah, ini foto yang saya tampilkannya adalah foto tim tahun 2001. Saya yang pakai jas warna abu-abu. Ini saya baru selesai sarjana dari ITB dan sambil menunggu kuliah doktoral ke Amerika, saya setengah tahun membantu training tim. Hasilnya cukup memuaskan ya, kita dapat emas. Emasnya itu Resi Pradipta yang nomor 2 dari kanan. Kemudian lanjut studi ke MIT, dapat doktor di bidang nuklir ya, kalau saya tidak salah. Okay. Kemudian tahun 2002 itu pertama kali Indonesia jadi penyelenggara IFO. Kalau AFO itu tahun 2000, 2002 itu IFO pertama kali penyelenggara. Indonesia dapat 3 medali emas, salah satunya itu ini, yang nomor 2 dari kanan, nomor 3 dari kanan, Agustinus Peter Sahanggamu. Tahun 2003 kita dapat hasil terbaik di AFO, kita dapat 6 medali emas, salah satunya Dr. Yudhistira Figlus. Okay. Nah, kemudian milestone berikutnya tahun 2006 kita dapat absolute winner, tadi sudah saya bahas sedikit, itu Jonathan yang dapat absolute winner. Kemudian absolute winner tahun 2013 itu tadi juga sudah saya tunjukkan slide foto absolute winner dan juga best female participant di AFO. 2014 itu pertama kali siswi Indonesia yang dapat medali emas. Jadi
siswi yang sama, Josephine, tahun 2013 emas di Asia, 2014 emas di internasional. Jadi itu pertama kali putri Indonesia dapat medali emas di fisika. Memang fisika ini jarang ceweknya ya, banyakkan mayoritas anggota timnya cowok gitu. Oh ya, Josephine kebetulan juga anak dari sepupu saya. Oke, 2019 itu kita ikut pertama kali di European Physics Olympiad. Sebenarnya itu karena kebetulan Indonesia apa penyelenggara yang internasional itu Israel, jadi Indonesia secara resmi tidak bisa ngirim tim ke Israel, maka pemerintah Kemendikbud waktu itu memutuskan untuk ngirim ke Olimpiade ke Eropa. Indonesia dapat emas, ikut pertama kali langsung dapat emas. Tahun 2020 kita ikut yang di Eropa karena Olimpiade Asia tidak jalan waktu itu, dan kita dapat absolute winner yang di tengah ini. Yang dapat absolute winner itu Peter Addison Sadani, baru selesai SMA tahun ini, sekarang dalam persiapan untuk lanjut studi ke Oxford University. Oke, nah ini saya kasih beberapa slide perjalanan tim ya. Saya cuma ambil beberapa aja dari belasan tahun saya membina tim. Ini foto tahun 2010. Nah, ini waktu selesai tes. Ini waktu seleksi 30 besar. Selesai tes, anak-anak datang diskusi, nanya apa moderasi. Jadi salah satu yang kami kembangkan dalam pembinaan tim itu adalah suatu keterbukaan. Anak-anak bebas untuk protes. Mereka bisa mendebat jawaban dari pembina. Mereka bisa tanya dari sumber apapun. Itu proses bagi anak-anak belajar, bagi kami sebagai pembina juga belajar. Karena kadang-kadang soal yang mereka tanyakan kami juga tidak bisa. Jadi ngajar tim itu bukan hanya anaknya tambah pintar, pembinanya juga tambah pintar gitu. Nah, ini foto yang kedua, itu foto tim tahun 2010 waktu sudah 5 besar. Nah, ini salah satu tim paling sukses Indonesia di Olimpiade Internasional ya, kita dapat 4 emas waktu itu. Nah, tim yang kerja keras sekali juga. Saya ingat tim 2010 itu salah satu tes yang kami berikan itu tentang soal menghitung Lagrange point. Ini apa orbit sistem tiga massa. Hitungannya cukup panjang, itu suatu paper singkat yang saya ekstrak jadi soal. Target awal tesnya 5 jam, anak-anaknya minta penambahan waktu, akhirnya berakhir 6,5 jam. Itu pun sudah dipaksa berhenti, kalau enggak mungkin bisa 8 jam, belum selesai mungkin. Jadi anak-anak itu kerja keras sekali. Seperti tadi yang ya Yudis ceritakan, pembinaan di tim itu, anak-anak itu rajin-rajin ya, belajar itu bukan sesuatu yang perlu kita paksakan, mereka belajar sendiri, walaupun ya memang jika ada waktu untuk hiburan. Saya ingat tim tim yang kami bina itu cukup banyak waktu juga, waktu apa santainya mereka pergi main, rame-rame pergi main Dota gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang terlarang waktu pelatihan untuk main, boleh main tapi juga ada waktu untuk serius belajar. Oke. Okay. Nah, ini foto tim tahun 2010, 2011, 2012. Nah, yang saya mau tekankan di sini ada satu siswa kami, yaitu Erwin. Itu anak yang pintar sekali, dia kreatif sekali, dia rajin mencari soal, dia pernah nanya soal ke kami tentang satu soal listrik magnet yang kami tidak tahu jawabannya. Kemudian waktu waktu break di Olimpiade 2010, waktu itu Yudis juga ikut sebagai official team bersama dengan saya. Kami diskusi dengan anak-anak, kita kerja bareng untuk dapatkan jawabannya. Setelah diskusi setengah jam, satu jam, akhirnya kami bisa menemukan jawaban dari kontribusi berbagai anak gitu. Jadi suatu proses yang menarik. Nah, Erwin ini anak yang pintar sekali, tapi dia ikut 3 kali ya. Ini tahun 2010 dia ikut, 2011 dia ikut lagi, 2012 dia ikut lagi. Kenapa dia ikut berkali-kali? Karena dia satu sisi itu pintar, tapi sisi lain dia agak enggan dengan kerjaan yang rada kuli gitu. Jadi tahun 2010
soal yang keluar itu soal yang cenderung lebih kuli ya, ya ngitung panjang gitu, dia enggak hati-hati, jadi justru hasil dia enggak terlalu bagus. Nah, 2011 dia juga agak kurang hati-hati, baru 2012 dia berhasil dapat medali emas. Jadi di Olimpiade itu butuh apa ya, talenta itu satu yang penting, tapi juga kerja apa ya, bersetia ngerjakan hal yang mungkin kadang kita nggak tertarik ya, ada soal-soal tertentu kadang yang panjang, membosankan, tapi ya itu sesuatu yang harus dilatih, dibiasakan. Erwin setelah proses 2 tahun lebih, dia akhirnya bisa ngerjakan soal-soal yang lebih pulih. Ya. Akhirnya bisa dapat medali emas di Olimpiade tahun 2012. Gitu. Nah, kalau kita lihat ada anak-anak yang ikut beberapa kali. Misalnya tahun 2010 itu ada Evan Laksono, ini yang nomor 3 dari kanan ya. Dia waktu tahun 2010 ikut itu tidak dapat apa-apa. Nah, 2011 dia dapat medali emas, ini yang pegang medali emas ini. Gitu. Nah, atau ini Lim Yardi, tahun 2011 ikut dia belum berhasil, dan nah, 2012 dia ikut dapat medali emas. Jadi ada suatu proses yang kadang ya butuh waktu ya, kerja keras, pengalaman. Jadi tidak ada hasil yang instan, semua lewat proses yang panjang. Nah, ini foto tim tahun 2015, 16 dan 17. Nah, yang saya mau tekankan pada foto ini adalah ada siswa yang kadang di olimpiadanya hasilnya itu bukan yang sangat break lah ya. Misalnya Jason ya, ini Jason dapat honorable mention di Apo, dia kemudian ikut Ivo dapat perunggu. Tapi setelah dia kuliah hasilnya luar biasa, dia kuliah lanjut ke UI, selesai dari fisika UI 3 tahun dengan IP hampir 4, lulusan terbaik. Dia punya publikasi internasional juga, jarang sekali anak Indonesia selesai sarjana punya publikasi internasional, dan sekarang lanjut kuliah doktoral di di Tokyo ya, University of Tokyo, salah satu kampus terbaik di dunia gitu. Nah, ini juga ya Josephine Monica ya, Josephine Melia. Dia ikut tahun 2015 dan 16 dapat AM, tapi sekarang lanjut kuliah doktoral di University of Illinois. Itu salah satu universitas terbaik untuk bidang fisika material. Jadi prestasi di Olimpiade kadang-kadang tidak setinggi yang diharapkan, tapi itu bukan berarti potensi anaknya tidak ada. Anak yang bisa lolos sampai ke tim, semua punya potensi yang luar biasa, bahkan yang tidak lolos ke tim. Tapi yang penting tetap kejar passion, kerja keras. Ini cuma batu loncatan di Olimpiade. Hasil di Olimpiade itu tak lepas dari kerja keras. Ini foto yang ketiga itu foto tim tahun 2017. Nah, kalau kita lihat ini, anak-anak lagi belajar ya. Ini waktu kita menunggu keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta Olimpiade Fisika Asia waktu itu di Yakutsk, Rusia, di daerah Siberia ya. Penerbangan kita panjang sekali, jadi anak-anak itu menghabiskan waktu untuk belajar. Sambil nunggu di bandara itu mereka belajar gitu. Diskusi, kerjakan soal. Penerbangan yang panjang saya duduk sebelahan dengan Gary. Gary itu yang di belakang nih, dan punggungnya membelakangi kita itu sepanjang berjam-jam terbang itu dia ngerjain soal olimpiade. Jadi ngerjain soal simulasi 5 jam dalam penerbangan. Nah, dari hasil kerja keras itu ya hasilnya optimal. Gary dapat medali emas gitu di olimpiade yang lain juga dapat hasil yang cukup baik di olimpiade di Yakutsk. Oke, nah ini foto tim yang lebih baru ya, 2018, 2019 dan 2021. Jadi ini foto tim kami setelah kembali dari Olimpiade Fisika Asia di Hanoi, Vietnam. Kita berfoto, waktu setelah jumpa pers, kita berfoto bersama Direktur Pendidikan SMA, Pak Purwedi. Yang paling kanan ini, Pak Asep sekarang bertindak sebagai PLT Ketuanya Pusat Prestasi Nasional. Lembaga yang ditunjuk oleh yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan untuk mengelola kompetisi sains nasional saat ini.
Nah, ini foto yang tengah, ini foto tim waktu kunjungan Kak Oki. Oki Gunawan, alumni pertama kita yang saya tadi sebut, yang sekarang kerja di IBM. Dia ngerjakan riset yang berhubungan dengan magnetik untuk bikin bahan kayak isi pensil itu bisa mengapung di antara dua magnet. Itu riset yang Kak Oki ngelibatin Yudhistira juga. Nah, ini kotak kecil yang ditunjukkan di sini itu suatu device yang dibuat untuk mendeteksi gempa. Jadi Kak Oki datang kunjungan ke Simetri. Kebetulan Kak Oki adalah pembina di Yayasan Simetri. Beliau menjelaskan tentang ini ke anak-anak. Jadi kami memberi expose ke anak-anak di Olimpiade bukan hanya sekedar di lombanya, tapi ya kalau ada alumni yang berkunjung, ya kesempatan bagi anak-anak untuk bisa melihat sisi lain dari dunia, ya misalnya mereka melihat bagaimana aplikasi fisika dalam dunia research gitu. Nah, foto terakhir ini adalah foto tim waktu Olimpiade bulan Mei lalu. Karena pandemi sekarang semua hal berlangsung online, pembinaan berlangsung online. Ini adalah pertama kali kami bertemu dengan peserta face to face. Sebelumnya cuma ketemu dari online ya, pakai Microsoft Teams. Nah, waktu Olimpiadenya kita diminta berkumpul, jadi kita kumpul di satu hotel di daerah Tangerang. Panitia mengawasi secara online, panitia juga menunjuk dua orang lokal di Indonesia untuk mengawasi tes. Oke. Jadi ya, menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan, jadi apa yang menentukan seorang bisa jadi juara? Pertama itu talenta, bakat. Jadi ada anak-anak yang punya bakat luar biasa, sekali ikut langsung emas. Misalnya kalau di foto ini yang nomor dua dari kiri belakang ya, itu Kevin Winata, itu dia ikut OSN emas, ikut AFO emas, ikut IPO emas. Atau misalnya yang tim 2016 itu Michael, itu ikut apapun yang dia ikut emas. Itu sesekali kita dapat yang sukses seperti itu. Tapi ada yang kadang perlu ikut beberapa kali baru bisa emas. Tapi yang pasti kita butuh talenta. Nah, kita selalu berpegang pada setiap orang mungkin punya talenta. Jadi jangan menyerah dulu, jangan berpikir, oh saya tak bakat, coba dulu saja. Kita coba, nanti ya hasil kerja keras pasti ada buahnya. Gitu. Jadi yang kedua, poin penting itu kerja keras. Misalnya, anak-anak di tim itu kerja berjam-jam, dan itu setiap harinya berjam-jam. Waktu saya training tim tahun 97, waktu kami kumpul, kami ditanya oleh Pak Yohanes Surya sebagai pembina waktu itu. Kalian belajar berapa jam waktu liburan? Libur akhir tahun ya, libur Natal. Gitu. Saya sehari belajar 12 jam. Saya pikir saya termasuk yang sudah rajin. Rupanya ada teman yang belajar 14 jam sehari. Jadi kerja keras itu sesuatu yang sangat penting untuk prestasi di Olimpiade. Kemudian yang tidak kalah penting itu kepercayaan diri. Nah, kadang-kadang anak daerah itu tidak punya kepercayaan diri. Bagi saya lahir besar di Palembang untuk pergi bersaing dengan anak-anak dari Jawa. Awal-awalnya keder juga, takut juga. Tapi ya bangun kepercayaan diri, dari kepercayaan diri kita bisa sukses. Jadi jangan mudah menyerah. Karena soal Olimpiade itu tidak ada yang gampang. Tidak ada soal yang begitu lihat langsung tahu jawabannya. Lihat, wah susah, coba, nanti akan bisa. Gitu. Dan yang terakhir saya taruh luck, ya, keberuntungan. Jadi kadang-kadang kita sudah kerja keras, kita punya bakat, tapi kurang beruntung. Tidak apa-apa. Ke depan mungkin ada hal lain yang lebih baik. Jadi seperti saya sampaikan, prestasi di Olimpiade hanya suatu batu loncatan. Kadang-kadang ada anak yang di Olimpiadenya tidak begitu sukses, tapi di karir selanjutnya akan sukses sekali. Gitu. Oke, ya terakhir saya taruh foto ini, ada foto medali Olimpiade Fisika Eropa yang kami ikuti. Karena semua Olimpiadenya berlangsung online, medalinya dikirim online ke dikirim setelah selesai Olimpiade dikirim ke kami. Jadi dari kami kemudian kami kirim peserta. Makanya saya sempat koleksi semua medali dulu, saya foto baru saya kirim ke peserta-peserta di berbagai daerah. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Hendra atas sharingnya yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan jadi tahu ternyata banyak siswa-siswi Indonesia yang sangat berprestasi. Iya, benar banget, Gi. Nah ini aku lihat kayaknya para peserta udah pada penasaran nih mau nanya-nanya ke para speaker kita tadi ya. Baiklah, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A, sesi yang udah ditunggu-tunggu nih. Sesi ini akan dipandu oleh Bu Lucia Cia. Kepada Bu Lucia Cia kami persilahkan. Terima kasih. Pak Reza, Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anakku, kalau kita melihat presentasi ini, kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana prestasi putra-putra terbaik dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, hingga tingkat dunia. Dan itu mereka dapatkan dengan satu kesempatan melalui pembinaan yang tepat dan para guru-guru yang terbaik yang mereka katakan di sekolah tadi. Rasanya kita boleh bangga bahwa anak-anak, bukan hanya mereka, ada banyak yang lain lagi ya, yang mungkin nanti suatu hari akan dikumpulkan oleh Pak Reza untuk webinar bagi kita semua. Kita akan melihat bagaimana motivasi mereka, bagaimana semangat ketangguhan yang mereka dapatkan itu sungguh-sungguh nyata. Prestasi memang kalau kita lihat dari tiga pemateri tadi, ada benang merahnya ya, dari kesempatan. Dan faktor kesempatan itu adalah satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Ketika ada kesempatan, ada peluang, ambil. Ya, walaupun untuk mengisi atau mendapatkan kesempatan itu harus ada pengorbanan. Seperti Dr. Gibson tadi, ada pengorbanan katanya. Ya. Kemudian Yudhistira juga, pengorbanan yang luar biasa. Yang tidak sempat diceritakan di sini adalah ketika Yudhistira lulus SMA tahun 2003, dia tidak kuliah dulu satu tahun. Kuliahnya baru tahun 2004. Nah, mengapa demikian? Pasti ada cerita di balik itu, tapi panjang. Pengorbanan. Dan pengorbanan itu bukan hanya dari siswanya, tapi juga dari keluarga. Dari keluarga, orang tua, dari guru. Ya. Jadi, muncullah dalam bentuk dedikasi. Semuanya berdedikasi. Orang tuanya, guru-gurunya, sekolahnya mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin juga biaya. Luar biasa memang ya. Harapan mereka memang webinar ini dapat menginspirasi anak-anak semua, dan bukan cuma anak-anak, guru-guru, orang tua juga. Maka mari kita mendalami keinginan dari anak-anak kita yang sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Coba saya lihat dulu ya, ada pertanyaan yang sudah masuk kayaknya. Dari Yandri Rido Pratama. Sayang tidak menyebutkan di mana. Tidak apa-apa ya Yandri, kamu sedang menyaksikan. Menanyakan kepada Yudhistira dan Gibson, nanti bisa saling melengkapi saja jawabannya. Cara belajar setiap orang berbeda-beda. Bagaimana cara Yudis dan Dr. Gibson belajar yang efektif dan mengasihkan? Seperti apa hingga sampai mencapai prestasi seperti ini? Silakan yang pertama kepada Yudis. Mudah-mudahan tidak lama ya. Halo Yudis dari California. Ya, halo kedengeran ya. Ya, bagaimana belajar yang efektif ya? Sebenarnya pertama harus menyukai ya, harus menyukai apa yang dipelajarin. Dan juga setelah menyukai, tentunya kalau belajar, terutama belajar sains, itu harus bisa benar-benar mendalami, mengerti sedalam-dalamnya. Melihat dari berbagai sudut gitu ya. Mencoba misalnya
mempelajari dari sisi satu sisi dan dari satu sisi yang lain gitu, mengerti sedalam-sedalamnya gitu. Dan juga berdiskusi dengan guru, dengan teman-teman sampai baru benar-benar mengerti gitu. Dan setelah benar-benar mengerti konsepnya gitu ya. Dan berbagai soal, berbagai masalah bisa dikerjakan gitu. Jadi harus benar-benar mengerti apa sih konsep dari apa sih konsepnya gitu. Apa sih yang benar-benar di dalam intinya itu apa gitu. Sebelum kita ngerjain soal gitu. Terima kasih. Silakan dari Dr. Gibson untuk menambahkan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali itu. Jadi kalau dari saya jawabannya itu mirip sama Kak Yudhistira tadi. Jawabannya itu benar-benar pertamanya adalah harus suka dulu. Jadi harus suka, harus menyukai, dan harus sedalam-dalam mungkin kita paham konsep itu. Sampai kita bisa menjelaskan ke orang. Itu berarti kita udah memahami topik itu sedalam-dalamnya. Nah, saya ada tambahan sedikit, kan sains itu banyak sekali hal yang mau dihafal ya. Nah, jadi kalau bisa kita temukan cara menghafal kita yang paling efektif itu bagaimana. Nah, saya tidak bisa memberikan rekomendasi cara menghafal yang mudah, karena setiap orang memiliki cara menghafal yang berbeda-beda. Misal, ada orang yang menghafal deretan angka atau deretan rumus dengan gambar. Jadi misalnya VT sama V0 plus AT misalnya. Ada seseorang yang menghafalkan rumus itu dalam bentuk suatu gambar bertuliskan rumus tersebut. Nah, itu kan berarti orang-orang yang visual gitu. Misalnya ada orang yang suka baca grafik aja gitu tanpa membaca. Itu orang yang visual. Jadi sesuaikan. Jika kalian misalnya orang yang mudah belajar dengan mendengar, cari podcast yang podcast educational gitu loh, podcast yang tentang pendidikan, tentang topik-topik tersebut, seperti itu. Ya. Terima kasih Dr. Gibson. Jadi poin pertama adalah menyukai, harus menyukai terlebih dahulu. Nah, bicara tentang menyukai, saya mau ke Dr. Hendra. Kalau kita melihat tabel tadi, Hen, slide 4 ya. Jumlah perolehan medali anak-anak Indonesia dalam bidang fisika, baik itu tingkat Asia maupun internasional, kalau dijumlah, tadi saya sempat menjumlah, hampir 200 medali. Ini panen yang luar biasa. Dari emas, perak, dan perunggu. Nah, apakah dalam hati saya ya, kalau begitu, fisika itu mudah dipahami dibandingkan bidang-bidang lain. Ya, bidang lain kan tidak sebegitu. Nah, kalau dia mudah dipahami, mengapa terjadi paradoks di sekolah? Hanya siswa-siswa tertentu yang menyukai fisika. Ada kesan fisika itu sulit. Nah, ini banyak guru-guru fisika di Sumatera Selatan ini, ayo kita dengarkan dari ahlinya. Bagaimana tanggapan dari Hendra? Oke, ya memang ada kerumitan ya dalam sistem pendidikan kita di Indonesia ini gitu. Saya tidak mau menyalahkan guru dalam hal ini. Ada tanggung jawab sisi dari pemerintah pusat ya, karena guru itu punya kendala dengan materi yang sangat banyak. Jadi guru seringkali terburu-buru sekali ngajar. Nah, jadi cara pengajarannya berakhir banyak rumus. Anak, oh soal ini rumusnya ini, soal ini rumusnya ini. Anak jadi kesel banget gitu. Ini pelajaran ngapalin rumus gitu. Mana celakanya banyak banget rumusnya, variasinya banyak gitu. Nah, memang pada anak-anak tertentu berhasil menemukan sisi menariknya, seperti ya teman-teman yang berakhir di Olimpiade Fisika ya. Ya saya sendiri juga, saya menemukan bahwa fisika itu bidang yang kalau guru kasih ujian dadakan saya tidak takut. Kalau guru kadang-kadang di SMA itu ada yang iseng gitu ya, nggak ngasih tahu minggu kemarin masuk kelas, oke kita ulangan gitu. Waduh, kalau kayak biologi ya udah apa mabolah gitu kalau ulangan dadakan, nggak hafal sama sekali nggak bisa. Kalau fisika saya masih tenang, saya tahu rumus dasarnya, saya bisa turunkan gitu. Nah memang pengajaran yang terbaik adalah guru ngajarkan lebih dari dasar.
Jadi memahami maknanya, baru masuk ke rumusnya gitu. Nah, seringkali karena keterdesakan waktu, akhirnya guru ya gimana nih materi banyak, kalau ngajar pelan-pelan nggak selesai, hantam cepat. Nah, memang anak harus punya passion untuk menggali. Jadi kalaupun mungkin guru harus agak ada hal-hal yang dia agak tekankan ya, ajarkan supaya anak ngerti. Ya mungkin ada materi yang agak kelewat, anak ya harus belajar sendiri juga agak mencari gitu. Jadi bagian-bagian yang mungkin tidak butuh pemahaman sangat dalam, guru mungkin bisa agak kurangi waktunya, pusatkan ke bagian yang butuh pemahaman mendalam gitu. Dari pengalaman guru mengajar kan dia bisa tahu ya bagian-bagian mana kira-kira yang tantangannya lebih besar ya, anak mungkin bisa lebih bingung. Bagian-bagian yang sifatnya itu lebih sekedar ya baca, anak tidak akan terlalu struggling, mungkin ya bisa agak cepat dilewati gitu. Jadi memang seperti kata Dr. Gibson atau kata Yudis tadi, menyukai itu hal yang penting. Kebayang kalau gurunya itu udah, guru dan pelajarannya udah bikin bete gitu. Begitu pelajarannya udah keringet dingin gitu. Aduh, lihat jam tangan terus, ini kapan berakhirnya ini? Kapan kalau gurunya nggak masuk, aduh seneng banget gitu. Itu gak akan kemana-mana, gak akan bisa ngerti. Tapi kalau suka, akan menarik untuk belajar. Nah memang kadang-kadang kita perlu mencari apa yang bisa kita sukai dari bidang itu. Pasti ada hal yang menarik dari hal itu. Misalnya, saya pribadi ya, terus terang waktu sekolah dulu saya gak suka pelajaran hafalan seperti sejarah. Tapi sekarang saya suka sejarah. Saya baca dari Wikipedia, dari sini-situ. Karena ada yang menarik di sana. Setiap bidang itu ada hal yang bisa kita temukan menariknya di mana gitu. Nah, guru memang perlu ada usaha untuk menarik minat siswa. Dan siswa sendiri perlu aktif mencari. Masa sih pelajaran ini semuanya tuh ngebetein gitu. Pasti ada enaknya gitu, pasti ada menariknya gitu. Baik, terima kasih Hendra. Jadi intinya yang bisa saya tarik adalah harus ada perhatian lebih dan kreativitas dari guru ya terhadap materi yang khususnya materi fisika supaya lebih disukai oleh anak-anak. Kemudian saya ingin ke Dr. Gibson. Ini ada pertanyaan nampaknya cocok untuk dokter dari Texa Gwen. Bagaimana caranya untuk menjaga mental pelajar supaya tetap percaya diri dan tidak patah semangat dalam mengikuti kompetisi? Dokter, ini nampaknya ada hubungan dengan resiliensi tadi. Ya, kalau saya boleh tambahkan, seberapa tinggi sih resiliensi yang dibutuhkan untuk seseorang kuat ya menghadapi tekanan dalam persaingan kompetisi Olimpiade ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk resiliensi sendiri, itu kan kemampuan kita untuk bangkit lagi gitu ya. Seberapa kita tahan banting, kalau kita udah kebanting, bagaimana kita naik lagi. Nah, caranya sendiri itu mungkin pertama adalah ikut semua kompetisi. Ikut semua kompetisi yang memang kita minati gitu. Tetapi jangan cuma asal ikut gitu. Kita give your all. Kita berusaha sekeras mungkin. Satu, kita konsultasi dengan guru-guru guru mengajari kita gitu. Dan di sisi lain kita juga belajar mandiri. Dan kita jadi lebih memahami topiknya. Dan juga nanti chance untuk menangnya juga lebih besar jadinya gitu loh. Tetapi jika kita semakin terlatih untuk belajar dan semakin terus-menerus kita ikut lomba gitu, kita semakin tidak patah semangat gitu. Oh kalah, ya udahlah biasa aja. Saya jadinya kita introspeksi diri. Oh mungkin saya kurang di bagian ini, bagian itu. Selanjutnya di lomba nanti di masa depan, di kemudian hari saya harus memperbaiki ini, itu, ini, itu. Dan bangkit itu ya butuh yang tadi, yang strength kamu apa, weakness kamu apa, selanjutnya opportunity apa, threat-nya apa, ya gitu deh. Belajar terus dan ikuti lomba dan semangat terus. Terima kasih Dr. Gibson. Barangkali Yudis mau menambahkan dari keterangan dari pengalaman Yudis ketika tahun 2004 bulan Maret Olimpiade tingkat Asia di Vietnam itu kan gagal. Kemudian dalam 3 bulan kamu langsung melesat bangkit itu menjadi peringkat 6 dunia. Coba Dis.
Mikrofon masih off. Sorry, ya kedengaran? Ya sebenarnya cerita ini sebenarnya juga saya nggak tidak tampilkan di slide ya. Sebenarnya cerita ini sendiri bisa jadi cerita yang sangat panjang. Saya ada sempat menulis tentang cerita ini. Jadi waktu tahun 2004, jadi tahun 2003 saya mendapat medali emas di Olimpiade Fisika Asia. Lalu di 2004 saya bahkan nggak dapat apa-apa. Dan yang lebih parahnya lagi gitu, sebelum Olimpiade Fisika ini bulan April ya. Waktu bulan Maret misalnya, saya diwawancara berbagai nasional, TV nasional gitu. Saya selalu bilang, apa targetnya? Saya selalu bilang, percaya diri, dapat emas gitu. Tahun lalu saya udah dapat emas. Masa sekarang nggak bisa dapat emas gitu. Tapi ternyata pas di Olimpiade Fisika Nasional, pas Olimpiade Fisika Asianya gitu, saya nggak dapat apa-apa gitu. Dan itu adalah pukulan yang sangat berat ya, pukulan yang sangat berat gitu. Dan saya masih ingat gitu, itu benar-benar hampir nggak percaya diri sama sekali gitu. Jadi akhirnya saya, apa yang saya lakukan? Ya sebenarnya saya cuma bisa menenangkan diri gitu, bersama teman-teman, bersama keluarga gitu, menenangkan diri dan hanya berpikir lagi gitu, kenapa sih gagal gitu? Apakah memang saya nggak mampu atau sebenarnya ada hal-hal faktor lain gitu? Dan ternyata menurut saya memang ada faktor-faktor yang lain gitu. Tapi di satu sisi lain juga faktor diri saya sendiri adalah faktor di mana saya terlalu memberikan tekanan gitu, terlalu tertekan gitu, merasa bahwa oh saya harus juara lagi gitu. Dan akhirnya pada saat Olimpiade Internasionalnya di bulan Juli, saya hanya, kalau saya diwawancara, pada saat itu saya hanya bilang, saya akan melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, saya nggak peduli gitu. Saya hanya akan melakukan yang terbaik dan saya akan menikmati Olimpiade ini. Dan akhirnya saya bisa dapat medali emas. Dan seperti yang Bu Lucia bilang, itu ada peringkat 6 dunia gitu. Baik, pengalaman yang berharga. Dan saya masih ingat, Pak Riza juga masih ingat. Ya, sayang foto waktu penjemputan di bandara tidak tampil ya, padahal sudah disiapkan, tidak apa-apa. Baik, kita sekarang melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan bagus sekali untuk Pak Reza, selaku Kepala Dinas. Ada pertanyaan bagus sekali Pak, dari Beni Kusuma. Beni menanyakan, apa program dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk mencetak atlet-atlet, katanya atlet nih Pak ya, nggak apa-apa ya, untuk mencetak para siswa di bidang olimpiade, fisika, atau mapel lainnya, supaya bisa membawa harum nama Sumatera Selatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik kepada Nanda kami. Program daripada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sendiri, tidak lain kita mengadop, karena saya dulu pernah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang bersama Pak Edi Santana. Sekarang saya membantu Bapak Haji Herman Heri. Di waktu kota, saya back up belakang dulu. Saya pernah melaksanakan program peningkatan mutu, selain dari kan fisik. Fisik lihat sendiri SMA 6, SMA 5, yang dulu termasuk SMA 3. Bangunnya sekarang sudah pakai DED. Dan rata-rata 3 lantai, itu fisiknya. Non fisiknya itu kami mau menciptakan calon-calon guru hebat. Di mana kami membeasiswakan anak-anak lulusan terbaik SMA tidak diintervensi untuk dikuliahkan di Yohanes Surya Institute. Yaitu Pak Yohanes Surya yang menciptakan, termasuk tadi ada di gambar, melatih Ananda Yudhistira Virgus, dan beliau ada universitinya, Universitas Yohanes Surya. Nah, anak-anak ada sebanyak 135 kami kuliahkan di Yohanes Surya. Dan alhamdulillah anak-anak tersebut dengan tujuan nanti akan dapat mengisi khususnya anak-anak yang punya talenta-talenta di dalam bidang olimpiade itu. Apa hendak dikata, namanya politik penggantian Pak Edi Santana Putra, semua kita ketahui adanya berkecamuk tentang wali kota. Program ini tadi di Bumi Hanguskan ditukar untuk membangun WC. Nah itu beda-beda kan? Nah di dalam hal ini kami di Dinas Pendidikan Provinsi, di dalam tahun anggaran ini juga akan minimal melatih, memperkuat guru-guru, terutama yang mata pelajaran olimpiade, untuk
melalui kepala sekolah, baik dari dana pos maupun dari dana pemerintah, yaitu anggaran, untuk peningkatan kualitas mutu guru. Selain itu juga, bagaimana pelayanan guru di dalam membimbing anak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri TK Belajar. Karena selama ini anak-anak kita, kemampuan intelijensinya sebenarnya tidak kalah dengan di luar, bahkan lebih tinggi kita. Tapi karena mata pelajaran di Indonesia ini banyak sekali, ya banyak sekali Bu Marta, harusnya ini mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Menteri dan kami juga akan masukkan. Mungkin mata pelajaran tertentu saja yang diputuskan, yang lain itu hanya mengikuti. Nah nanti akan lebih banyak. Kita dorong program itu melalui provinsi, melalui juga pusat, supaya akan menciptakan lagi para juara dunia mungkin sudah 14 tahun ya. Tidak lagi kita mendapatkan medali emas. Mudah-mudahan saya sudah mendapat visi-visi dari Pak Alek. Pak Alek akan menggandeng juga Pak Hendra, alumni Seperis tadi, pelatih. Kami juga mengucapkan terima kasih dari pihak swasta yang punya juga talenta dan punya support dalam meningkatkan untuk menciptakan lagi Yudhistira Virgus yang lainnya, termasuk Ali Subtito, termasuk Dr. Fikom tadi kan. Mudah-mudahan ini, itu antara lain program kami, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah berkesinambungan sampai terusnya. Walaupun nanti saya tidak lagi kepala dinas. Nah kita takutnya ini itu tadi. Nah kalau sudah berkesinambungan, saya harapkan bukan hanya berharap di pemerintah saja, swasta seperti yayasan. Nah ini bisa jadi contoh untuk dapat membangkitkan, membangun kembali agar apa yang hari ini acara sangat betul-betul luar biasa mengisi kemerdekaan RI dengan prestasi dan dedikasi. Dan ini akan diwujudkan oleh Kusuma Bangsa dan seiring juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Sumsel maju untuk semua. Insya Allah ini akan terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Kami tunggu Pak dan kami selalu akan support program dari Dinas Provinsi. Pertanyaan yang terakhir ditujukan kepada Bapak Alexander Kurniawan dari Ricianto Budiman. Ricianto mengatakan bahwa, Pak, saya sering ikut olimpiade dan kebetulan berhasil di beberapa event. Selamat ya Ricianto. Bagaimana cara mendapat kesempatan pembinaan dan beasiswa di Sekolah Kusuma Bangsa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan di saat kata sambutan, bahwa Kusuma Bangsa akan menyediakan beasiswa 3 miliar satu tahun. Jadi Bapak, anak-anak, atau Bapak Ibu, jadi untuk SMA kami siapin 2 kelas untuk beasiswa. SMP juga 2 kelas setiap tahunnya. Jadi nanti ada yang minat silakan ke website-nya Kumbang, Sekolah Kumbang, di situ ada formulir pendaftaran untuk beasiswa. Nanti di mana kami harap Bapak Ibu, anak-anak bisa kirim rapor dan piagam-piagam prestasinya, nanti akan kami review dan kami kontak. Jadi setelah masuk Kumbang, maka anak-anak itu akan dibina, dilatih oleh tim-tim Olimpiade Fisika seperti Pak Hendra Kue dan teman-temannya. Jadi kami berharap bahwa dengan pembinaan pelatihan yang kontinu, makanya kami lakukan kerjasama dengan Yayasan Simetri selama 3 tahun, kami berharap anak-anak dari SD, SMP, SMA itu berkelanjutan pembinaannya. Dan ini kami harapkan nantinya sesuai dengan harapan Pak Reza bahwa nanti ada juara-juara olimpiade yang akan dari anak-anak SMA Kusuma Bangsa. Itu harapan kami. Jadi silakan gabung dengan Sekolah Kusuma Bangsa untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan olimpiade. Terima kasih Pak Alex. Kita sudah mendengarkan dari Pak Alex tadi dan mungkin ini pertanyaan pamungkas saja untuk Hendra. Hendra, mohon dijawab maksimal 5 kata. Maksimal 5 kata. Sampai kapan Hendra dan teman-teman akan
mendampingi, membina anak-anak Indonesia sampai ke tingkat internasional ini? Wah, kami tidak berencana berhenti gitu, Bu, ya. Terima kasih, terima kasih. Seumur hidup. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, proses berprestasi sebetulnya tidak hanya sekedar mengejar sekeping medali, tapi di balik itu bagaimana kita membentuk karakter yang kuat, karakter yang menghargai proses, menjunjung tinggi integritas, lalu ada kreativitas dan solusi terhadap tantangan. Maka mari bangkit. Ya. Momen 76 tahun ini kita jadikan momen istimewa untuk kembali mengukir prestasi yang pernah diraih oleh putra-putra kita, putra-putra terbaik Sumatera Selatan, dan jadikanlah diri Anda untuk menjadi pengukir prestasi selanjutnya dalam bidang apapun. Yakinlah bahwa dalam dirimu masing-masing ada bakat, ada talenta. Ya. Dan ketika itu ada kesempatan, ada pembinaan yang tepat, ya, ada guru-guru yang terbaik, yang berkomitmen, yang berdedikasi, maka prestasi tidak mustahil akan muncul. Terima kasih atas semua perhatian, dan kita lanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya. Baik, semoga setelah sesi sharing dan tanya-jawab tadi, semakin banyak peserta didik, baik Kusuma Bangsa, Sumatera Selatan, maupun Indonesia yang berhasil mencetak prestasi. Iya, betul. Terima kasih kepada Bu Lucia Cia telah memandu sesi Q&A hari ini. Juga kepada para speaker yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing di webinar hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung DM aja ke media sosial Instagram Sekolah Kusuma Bangsa. Dan sebagai tanda terima kasih dari Sekolah Kusuma Bangsa, Sekolah Kusuma Bangsa akan memberikan sertifikat kepada para speaker. Tapi sebelumnya kita akan memberikan sertifikat terlebih dahulu kepada Bapak Riza Palevi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pemberian sertifikat akan dilakukan oleh Pak Alexander Kurniawan. Kepada Pak Alex, kami persilahkan. Ya, kita akan mengambil sesi foto sejenak ya, boleh ditahan. Kita hitung bersama, 1, 2, 3, oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Riza Pahlevi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini. Ya, selanjutnya kita ada surprise nih, Tak, ya. Wah, surprise apa tuh? Ya, jadi kita sudah mengundang orang tua dari Kak Kifzon dan juga orang tua dari Kak Yudhistira untuk hadir secara langsung di webinar hari ini. Oke, kami persilahkan untuk orang tua dari Kak Kifzon, yaitu Ibu. Ya, silakan orang tua dari Kak Kifzon, yaitu Ibu Alma Sundari, untuk berfoto bersama. Ya, kita sedang melakukan sesi foto bersama dulu. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kami persilahkan kepada orang tua dari Kak Kifzon untuk maju ke depan.
Ya, silakan Ibu Ibu Haja Alma Sudari boleh maju ke depan terlebih dahulu. Oke, jadi penerimaan sertifikat untuk Kak Kifzon diwakili oleh ibundanya. Satu, dua, tiga, oke. Oke, selanjutnya untuk orang tua dari Kak Yudhistira, yaitu Bapak Insinyur Endianto Winoto yang didampingi oleh ibunda tercinta, dipersilakan untuk maju ke depan dan menerima melakukan serah terima sertifikat. Oke, kita abadikan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke. Pastinya prestasi yang telah diraih oleh Kak Kifzon dan Kak Yudhistira tidak terlepas dari dukungan dan doa kedua orang tua tercinta. Benar banget, Bi. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dari Kak Kifzon dan Kak Yudis yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara hari ini. Dan khusus untuk Kak Hendra Kue yang berhalangan hadir dan sayangnya tidak ada perwakilan di Palembang, sertifikatnya akan kita tampilkan di layar. Mungkin boleh beri tepuk tangannya untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh speaker pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video testimoni dari salah satu dari orang tua peserta didik Sekolah Kusuma Bangsa. Selamat menyaksikan. Selaku orang tua dari Nisha Queen Hidayat dan Prinsia Lovely Hidayat, mengapa saya memilih SD Kumbang untuk kedua putri saya? Saya beranggapan bahwa SD Kumbang secara akademisi telah mempunyai nama yang baik di Kota Palembang dan kredibilitas yang sangat cukup mumpuni untuk mengajar dan mendidik anak-anak kami. Dan dengan fasilitas yang memadai dan sangat dekat guru-gurunya kepada tata cara mengajar kepada anak-anak, itu merupakan satu prioritas kami memilih Kumbang. Jadi saya ucapkan juga pada testimoni ini, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran guru yang ada di SD Kumbang. Kami titipkan kedua putri kami untuk diajar seperti layaknya anak sendiri. Begitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Febiola Davendi. Saya adalah ibu dari peserta didik Alana Bandarsah kelas 9D SMP Kusuma Bangsa Palembang. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tanpa terasa, hampir 2 tahun anak-anak mengikuti proses pembelajaran daring hingga hari ini. Sebagai orang tua, awalnya saya merasa khawatir bahwa proses pembelajaran daring ini bisa menghambat penyerapan ilmu dan pengembangan keilmuan terhadap anak saya. Tetapi ternyata SMP Kusuma Bangsa telah mempersiapkan fasilitas-fasilitas dan program-program untuk menghadapi era ini. Sehingga proses pembelajaran terus berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya adalah dengan SIP, Sistem Informasi Pembelajaran, di mana para siswa bisa mengumpulkan tugas-tugas sekolahnya, ulangan harian maupun ulangan akhir semester, dan juga bisa melihat materi-materi yang sudah dipersiapkan para guru di dalam Sistem Informasi Pembelajaran. Dengan media berbasis online ini, belajar daring semakin terasa lebih mudah dan juga berjalan dengan efektif. Sistem pembelajaran daring semakin canggih dengan adanya kurikulum Cambridge, di mana anak-anak diajarkan untuk menggunakan bahasa Inggris di setiap mata pelajarannya. Dengan hal ini, saya yakin bahwa SMP Kusuma Bangsa terus meningkatkan kualitas pembelajarannya untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi tuntutan zaman. Selain itu, ada juga program ekskul daring. Dan juga ada program guru telepon. Para guru terus mendampingi para siswa dalam proses pembelajaran daring ini. Dengan acak, para guru akan telepon setelah pelajaran sekolah bagaimana keadaan siswa dalam menghadapi proses pembelajaran daring, berdiskusi, dan hal ini juga siswa bisa memberikan masukan-masukan terhadap proses pembelajaran daring.
Terima kasih para guru yang terus mendampingi para siswa di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Para siswa terus semangat dan semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Berdasarkan pengalaman saya, pada waktu anak-anak mengikuti olimpiade, mereka melalui seleksi dari tingkat sekolah, dari kelas, dan kemudian dibimbing oleh para guru dengan sangat baik. Setelah mengikuti seleksi dari sekolah, anak-anak yang terpilih dibimbing secara langsung oleh guru-guru yang sangat berpengalaman, dan ketika anak-anak membutuhkan buku pendukung ataupun materi-materi yang harus mereka pelajari, guru-guru dengan sigap membantu, baik itu dipinjamkan dari perpustakaan sekolah ataupun dari milik guru sendiri. Saya ingat waktu anak saya membutuhkan untuk percobaan untuk persiapan ke tingkat nasional. Pada waktu itu libur sekolah, namun guru-guru bersedia untuk datang dan membimbing anak saya setiap hari. Dengan tanpa lelah mereka membimbing anak saya sampai dengan anak saya bisa meraih medali di tingkat nasional. Di sekolah Kusuma Bangsa ini, anak-anak bukan hanya dididik secara akademis, tetapi mereka juga dididik secara spiritual dan cara beretika, sehingga anak-anak dibentuk menjadi insan yang berintegritas tinggi. Bagi saya, keberhasilan anak-anak itu tidak lepas dari dukungan para guru juga sekolah yang selalu membimbing dan memberikan segala yang terbaik bagi anak-anak. Terima kasih kepada pihak sekolah juga guru-guru yang tanpa kenal lelah selalu memberikan bimbingan bagi anak-anak kami sehingga mereka bisa berprestasi sampai ke tingkat nasional. Nah, itu dia tadi video testimoni dari orang tua beberapa peserta didik sekolah Kusuma Bangsa. Tapi masih ada lagi nih, sesi pemutaran video yaitu virtual choir bendera dari peserta didik SMP dan SMA Kusuma Bangsa. Wah, tadi virtual choir dari yang SD, sekarang SMP dan SMA ya. Nah, kalau gitu langsung aja kita saksikan bersama. Check it out. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuk melindungimu. Seharum bunga mawar.
Tadi virtual choir dari SMA dan SMP Kusuma Bangsa. Keren banget ya, tak sangat menggugah perasaan. Iya, terharu dan terasa banget rasa cinta tanah airnya di dalam video tadi. Pokoknya luar biasa deh untuk sekolah Kusuma Bangsa. Mulai dari peserta didik yang bernyanyi, tim editor, dan para guru juga pastinya nggak kalah keren. Betul. Nah, by the way, Nggi, Sekolah Kusuma Bangsa juga mengadakan turnamen eSport Mobile Legends yang sudah dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus dan finalnya tanggal 16 Agustus kemarin. Wow, pasti seru banget ya. Dan sekarang kita akan mengumumkan pemenang dari Lomba eSport Mobile Legends yang diadakan oleh Sekolah Kusuma Bangsa. Udah pada penasaran kan? Langsung aja deh kita umumkan. Enakan dari juara keberapa dulu nih? Dari juara keempat aja ya. Langsung aja deh. Juara keempat Lomba eSport Mobile Legends Sekolah Kusuma Bangsa adalah tim Force Legend. Selamat kepada tim Force Legend. Oke, kita langsung lanjut mungkin ke juara ketiga. Juara ketiga pemenang turnamen eSport Mobile Legends Sekolah Kusuma Bangsa adalah tim... Tim apa, tak? Hey. Selamat kepada tim X berhasil memenangkan juara 3 lomba eSport Mobile Legends. Oke, selanjutnya ke juara kedua ya. Juara kedua lomba eSport Mobile Legends Sekolah Kusuma Bangsa adalah JM Avi Family. Ya sorry ya, agak susah dibaca nama klubnya. Wah, ada dari SMA Kusuma Bangsa juga. Oke, dan yang terakhir juara satu ya. Kita langsung saja pemenang juara satu pemenang eSport Mobile Legends Sekolah Kusuma Bangsa adalah tim Sistema. Selamat. Wah, berarti juara satu ini berhasil mengalahkan semua tim ya. Iya. Semua perwakilan tim sudah hadir dan dipersilakan. Kami persilakan kepada Pak Alex untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Dari juara keempat dimenangkan oleh tim Force Legend. Selamat. Selanjutnya juara ketiga dari adalah tim AX. Ini bacanya AX, AXE atau X ya? Tahu ya kak, bukan gamer nih. Iya. Selamat untuk tim AX. Selanjutnya juara kedua kepada tim JM Avi Family. Selamat. Ya, juara yang pertama terakhir, yang paling keren ya hari ini dari tim Sistema. Selamat. Dari nama timnya juga keren banget ya, Sistema.
Oke, kita abadikan dulu momen luar biasa ini ya. Kita bantu hitung bersama. 1, 2, 3. Oke, selamat. Wah, ya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan untuk para peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati dan nantikan lomba-lomba e-sport berikutnya yang diadakan oleh Sekolah Kusuma Bangsa. Sekarang kita akan masuk ke sesi apa nih, Ta? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih mungkin ya dari awal acara tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi Door Prize 76. Wah, kenapa 76, Ta? Karena di sini akan ada 76 hadiah yang dibagikan sesuai dengan umur kemerdekaan Indonesia. Wow. Hadiah door prize kita hari ini berupa 45 power bank, 8 speaker Bluetooth RB210, 17 paket keyboard, mouse dan headset, lalu ada 3 printer Canon IP2770, 2 notebook Lenovo IdeaPad dan grand prize kita ada iPad 8 WiFi dan seluler 32 GB. Wah, wow. Pada semangat gak nih dengar hadiahnya? Pasti dong. Nah, pemenang door prize akan dipilih berdasarkan roulette yang diputar di layar. Kita mulai dari door prize yang berhadiah power bank untuk 45 pemenang dulu. Wah, banyak banget 45 pemenang. Oke, langsung aja kepada bagian panitia, boleh ditunjukkan pemenangnya? Ini dia. Nomor telepon pemenang yang berhasil meraih 45 power bank bisa dilihat di layar. Selamat kepada seluruh pemenang door prize power bank. Boleh di screenshot atau didokumentasikan hasilnya. Ada gak nama kamu, Nata, di sini? Kayaknya belum ada. Iya, gak apa-apa, masih banyak hadiah ke depan ya. Oke, sudah di screenshot ya. Selanjutnya ke door prize 8 buah speaker Bluetooth RB210 untuk 8 pemenang. Oke, boleh langsung diputarkan aja roulette-nya di layar. Ini dia. Ya, dan nah, ini dia 8 pemenang. Oke, boleh didokumentasikan terlebih dahulu kepada para pemenang. Oke. Nah, yang selanjutnya hadiah door prize berupa 17 set paket berisi keyboard, mouse, dan headset. Wah, ini cocok nih buat teman-teman gamers atau tadi para pemenang e-sport Mobile Legends ya. Iya, bisa juga dipakai untuk belajar online atau meeting online. Nah, ini dia. Oke, boleh dicari nomor handphonenya? Belum. Oh, ada Nata di situ ya, teman-teman. Ternyata Nata menang. Kayaknya karena tadi salah sebut mungkin disuruh jadi gamers iya. Ya. Iya. Oke, lanjut ke hadiah berikutnya. Hadiah apa, Tak? Kita lanjut untuk hadiah berikutnya berupa 3 unit printer Canon IP2770 untuk 3 peserta yang beruntung. Nah, kalau ini bisa dipakai untuk ngeprint tugas-tugas ya. Langsung aja ditunjukkan untuk pemenang printer Canon IP2770. Wow. Selamat untuk ketiga pemenang berupa printer Canon. Buat teman-teman jangan sedih dulu karena masih ada lagi hadiah yang belum kita undi. Iya, tenang-tenang, masih ada beberapa hadiah lagi. Jadi yang namanya belum keluar jangan sedih dulu ya. Karena abis ini ada hadiah laptop. Wow. Iya, ada 2 unit notebook Lenovo IdeaPad. Nah, kalau aku tuh sering udah mantengin laptop ini dari lama sebenarnya. Lihat di webstore gitu, webstore MDP store-nya ya, gitu. Semoga muncul nanti tiba-tiba nama kamu yang Gi ya. Oke, waduh, jadi pengen menang lagi deh yang ini. Langsung aja kita putar roulette-nya untuk 2 pemenang yang beruntung memenangkan 2 unit laptop canggih ini. Silakan. Iya, ini dia 2 pemenang yang beruntung dan berhasil mendapatkan 2 notebook Lenovo IdeaPad. Iya, boleh di screenshot ya. Tapi ini udah jelas sih sebenarnya ya. Masih lagi girang banget itu yang. Wah, ini pasti yang dapet udah lagi teriak-teriak di rumah ya. Tapi Gi, kita masih punya hadiah terakhir yang bikin pengen banget menang nih. Bentar, aku tahu. Pasti iPad 8 WiFi dan seluler 32 GB, kan? Iya, betul. Aduh, kira-kira siapa ya? Satu pemenang yang beruntung banget mendapatkan 1 unit iPad yang masih fresh banget ini.
Oke, mungkin langsung aja kepada panitia. Kita hitung mungkin ya. Ya, deg-degan nggak semuanya? 3, 2, 1. Ya. Oh, selamat kepada Yelsi Yuliani. Ya, Yelsi Yuliani berhasil memenangkan iPad 8 WiFi dan seluler 32 GB. Selamat. Nah, kepada seluruh pemenang door prize 76 Sekolah Kusuma Bangsa pada pagi hari ini akan segera dihubungi oleh panitia dari Sekolah Kusuma Bangsa. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Jadi 17 Agustusan tahun ini hadiahnya next level ya. Iya dong, nggak perlu panjat-panjat pinang atau tarik-tarik tambang, bisa dapat hadiah yang sangat menarik dengan ikut webinar aja. Udah dapat ilmu, dapat hadiah lagi. Emang Sekolah Kusuma Bangsa ini best banget. Iya. Gitu. Tapi buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Karena pantengin terus Instagram Sekolah Kusuma Bangsa, di situ bakal sering banget ngadain giveaway dengan tentunya hadiah yang nggak kalah menarik. Dan juga untuk bapak ibu yang mau mendaftarkan anaknya, atau teman-teman yang mau mendaftarkan kakak atau adiknya, atau bahkan kalian sendiri ke Sekolah Kusuma Bangsa, baik SD, SMP, atau SMA, bisa banget karena Sekolah Kusuma Bangsa sudah membuka pendaftaran untuk calon peserta didik baru. Ya, untuk info lebih lanjut bisa dicek di website Sekolah Kusuma Bangsa di kumbang.sch.id, tapi bukanya setelah webinar selesai ya. Dan gak terasa tak, kita udah berada di penghujung acara ya. Benar, perasaan baru tadi buka acara, sekarang udah mau berpisah aja, Nggi. Iya, semoga informasi yang para hadirin dapatkan di webinar hari ini bisa berguna ke depannya bagi kita semua maupun Nusa dan bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para speaker yang sudah menyempatkan hadir di webinar hari ini. Dan tentunya berterima kasih juga kepada Universitas MDP dan tim multimedia Universitas MDP. Akhir kata saya Anggi Kristina dan rekan saya Natasha Inaya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar hari ini dan see you! Bapak Ibu silakan mengambil makan siangnya, antri ya, jangan rebutan ya. Satu orang satu, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, foto bersama ya. Ya foto bersama di depan dulu ya, sebelum ngambil kita makan siang bersama, foto bersama dulu. Ayo Bapak Ibu, tolong bagian Pak Solihin dan teman-teman kursinya, minta tolong Pak Solihin dan teman-teman. Bapak Ibu, kita kumpul semua dulu foto bersama. Pak Solihin dan teman-teman tolong kursinya. Atau bapak-bapak bisa bantu, mungkin kita pinggirin dulu kursinya. Ayo Bapak Ibu Guru, semua panitia, kita kumpul bersama, foto bersama.
Iya, mungkin dipinggirkan aja Pak Solihin. Ayo silakan disusun yang kecil di depan, yang besar di belakang. Ayo, ayo, ayo. Yang Bapak, yang ibu-ibu aja di depan, yang kecil-kecil, yang agak besar-besar di baris kedua. Boleh, mungkin agak ke depan ya, ada yang jongkok atau apa ya, biar masuk semua ya. Thank you.
Thank you.